Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yeah. Baru berhasil masuk. Oh, Ibu. Kecil kan gitu. Iya. Ya, terus. Oh, gini ini aja. Ah, ini udah bisa. Wajahku ireng. Enggak pakai skincare. Dua menit lagi kita mulai. Siap. Ini rasanya di sini loh, kan pecah. Terus sembuh yang di bawah. Iyo. Halo, halo. Oke.
Kenapa kan ada suaranya nih? Dari sini ya. Baik, kita mulai. Kita mulai, Pak Luki. Ya. Kita mulai ya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pak Telki. Salam. Yang kami hormati Ketua Dewan Perwakilan Wilayah Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia Provinsi Jawa Timur, Bapak Luki Herli Kurniawan SST. Yang kami hormati PLT Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya, Ibu Dr. Yuniar SPKJ. Yang kami hormati panitia pelaksana dan para narasumber yang luar biasa yang telah hadir bersama-sama dengan kita di ruang Zoom meeting pada pagi ini, serta teman-teman sejawat dan seluruh peserta webinar yang kami banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa bersama-sama mengikuti webinar bimbingan teknis laboratorium di wilayah Provinsi Jawa Timur. Saya Caca sebagai Master of Ceremony pada webinar pagi ini akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan tata tertib webinar, yang ketiga menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Himne Patelki, yang keempat sambutan oleh Ketua DPW Patelki Jawa Timur, yang kelima sambutan sekaligus pembukaan acara webinar secara resmi oleh PLT Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya, yang keenam adalah penyampaian webinar oleh para narasumber, dilanjut dengan sesi tanya-jawab dan kuis. Yang ketujuh adalah foto bersama, dan yang terakhir adalah penutupan. Untuk mengawali acara webinar, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Baiklah, sebelum acara dimulai, saya akan membacakan tata tertib webinar pagi ini. Tata tertib webinar bimbingan teknis Laboratorium Kesehatan Wilayah Provinsi Jawa Timur. 1. Rename akun Anda dengan format nama underscore instansi pada saat bergabung di ruang Zoom meeting. 2. Peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur video dan mikrofon saat kegiatan webinar berlangsung. 3. Peserta wajib melakukan presensi melalui link yang dibagikan di chat box setelah presentasi pemateri pertama selesai. 4. Ketika webinar berlangsung, peserta dapat bertanya kepada narasumber dengan memanfaatkan chat box Zoom atau YouTube dengan format nama underscore instansi underscore pertanyaan. 5. Materi webinar dibagikan melalui link yang dibagi pada chat box setelah presentasi pemateri terakhir selesai. 6. Peserta wajib mengisi form evaluasi webinar dan mengikuti post-test melalui link yang dibagikan pada chat box setelah sesi tanya-jawab selesai dan ditunggu sampai 1 kali 24 jam. 7. E-sertifikat diberikan kepada peserta yang melakukan registrasi, mengisi presensi, mengisi form evaluasi, dan mengikuti post-test dengan passing grade. Bagi peserta yang mengikuti webinar melalui YouTube, dimohon untuk bisa subscribe
channel YouTube BBLK Surabaya. Terima kasih. Demikian ketentuan webinar kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Himne Patelki. Hadirin, dimohon berdiri. Selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Wilayah Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia Provinsi Jawa Timur kepada Bapak Luki Herli Purniawan SST. Waktu dan tempat kami persilakan. Si Pak, kok jadi gini sih?
Latif. Terima kasih. Suara saya didengar ya? Ini. Halo. Ya, bisa terdengar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahim. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita manjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat dan ridhonya pada kesempatan kali ini, pada hari ini tanggal 7 September 2021 kita diberi kesempatan untuk melakukan webinar bimbingan teknis laboratorium di wilayah Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh BBLK Surabaya kerjasama dengan DPW Patelki Jawa Timur dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Selawat dan salam semoga terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menjadi zaman Islami seperti sekarang ini. Pada kesempatan kali ini saya sebagai Ketua DPW Patelki Jawa Timur mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada BBLK Surabaya dalam hal ini kepada Ibu Dr. Yuniar SPKJ sebagai PLT Kepala BBLK Surabaya yang telah menyelenggarakan webinar bimbingan teknis laboratorium yang bekerjasama dengan DPW Patelki Jawa Timur di mana ini sangat bermanfaat bagi kita para insan ATLM yang khususnya ada di Jawa Timur dan umumnya ada di Indonesia ya. Saya lihat pada kesempatan kali ini banyak yang dari luar Jawa Timur. Semoga pada kesempatan ini bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh BBLK Surabaya ini bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada para pembicara pada kesempatan kali ini, pada webinar kali ini, yaitu pembicara pertama tentang teknis pemeriksaan PCR dari COVID-19, yaitu Ibu Dewi Citra Ningtyas SST, kemudian dari yang pembicara kedua dari pemeriksaan laboratorium PCR COVID-19 dan evaluasi hasil pemeriksaan, yaitu yang disampaikan oleh Dr. Adi Pramono Hendrata SPPK dan pemeriksaan malaria yang disampaikan oleh Ibu Indra Suwarin Kurniawati AMDAK. Saya ucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang nanti disampaikan kepada teman-teman ATLM di Jawa Timur pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya bermanfaat bagi kita semua. Semoga kerjasama yang sudah terjalin selama ini dari BBLK Surabaya sebagai induk kita ya, sebagai naungan kita kalau di Jawa Timur, mungkin di Indonesia bagian timur dan sekitarnya adalah BBLK Surabaya sebagai induk laboratorium. Semoga dengan adanya kegiatan-kegiatan ini menambah ilmu, terutama dunia kolaboratorium bagi semua ATLM yang ada di Jawa Timur. Saya sangat mengapresiasi sekali, terutama bagi teman-teman dari BBLK Surabaya, Bu Aris, semoga kerjasama ini berlanjut di kemudian hari. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya mengucapkan selamat, semoga acara ini nanti berjalan dengan lancar sampai akhir dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Demikian pembukaan dari kami, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Luki Herli Purniawan SST atas sambutan yang diberikan. Acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan webinar secara resmi oleh PLT Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya, Ibu Dr. Yuniar SPKJ. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pagi ini kita bisa ketemu ya Ibu dan Bapak sekalian. Yang saya hormati Ketua DPW Patelki Jatim, Bapak Luki Herli Purniawan. Yang saya hormati dan saya banggakan para senior dan teman-teman di BBLK Surabaya. Yang saya hormati
para speaker yang akan membagikan ilmunya pada pagi ini. Dan juga yang saya hormati dan saya banggakan seluruh peserta pada acara webinar kali ini. Alhamdulillah Allah masih mengizinkan kita untuk bersama-sama bertemu dan mempelajari hal-hal yang baru mungkin ya, dan hal-hal yang praktikal di lapangan yang dijumpai oleh teman-teman dalam kondisi sehat gitu ya. Mudah-mudahan ini akan menjadi akan memperkaya kita semua dan menjadikan kualitas pengabdian kita, ibadah kita menjadi lebih baik gitu. Jadi saya mendengar bahwa materi yang dipilih untuk webinar kali ini adalah materi yang memang diinginkan oleh para peserta, katanya Bu Aris gitu ya gitu. Nah, saya juga setuju bahwa materi ini kelihatannya tidak akan pernah terasa cukup untuk kita pelajari. Selalu ada aja hal-hal baru yang mungkin teman-teman temukan juga di lapangan dari waktu ke waktu, saya rasa begitu ya. Jadi di acara pagi ini sebetulnya saya rasa nanti tidak hanya para speaker yang akan membagikan ilmunya, tapi juga mungkin teman-teman yang ada di lapangan juga bisa saling memperkaya dengan menyumbangkan apapun yang teman-teman jumpai di lapangan seperti itu, karena mungkin itu akan juga dijumpai oleh teman lain pada kesempatan berikutnya seperti itu. Saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mempersiapkan acara ini, dan saya berharap bahwa acara ini akan bermanfaat untuk kita semua, menambahkan ilmu, menambahkan saudara juga gitu ya. Mudah-mudahan ini akan membuat kita lebih baik, dan juga kalau saya pikir kalau tambah saudara itu, kalau misalnya nanti teman-teman suatu saat ada hal yang perlu ditanyakan, bisa langsung bertanya gitu ya. Jadi saya mengucapkan selamat kepada teman-teman semua, selamat menikmati ilmunya, selamat menikmati perkenalannya gitu, selamat berbagi pada kesempatan kali ini. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya membuka secara resmi acara ini. Semoga acara ini membawa manfaat untuk kita semua. Saya rasa itu saja. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Yuniar SPKJ atas dibukanya secara resmi acara webinar pada pagi hari ini. Menginjak acara selanjutnya yang merupakan acara inti pada webinar pagi ini, yaitu penyampaian materi oleh ketiga narasumber kita yang luar biasa, yang akan dipandu oleh moderator kita yang tidak kalah luar biasa, Ibu Aris Wiji Utami. Sebelumnya, saya akan menyampaikan kurikulum vitae Ibu moderator. Nama Aris Wiji Utami, tempat tanggal lahir, Mojokerto, 30 Maret 1974. Pendidikan yang telah ditempuh, SMA Kesehatan Depkes RI Surabaya, lulus pada tahun 1992, D3 Analis Kesehatan Poltekkes Surabaya, lulus tahun 2001, S1 Biologi Sains Unipa, lulus tahun 2003, S2 Magister Kesehatan UNER Surabaya, lulus tahun 2010. Pengalaman bekerja beliau, yang pertama adalah staf pengajar di Yayasan Bakti Husada dan Bakti Wiyata Kediri. Yang kedua adalah staf Laboratorium Bakteriologi Sanitasi BBLK Surabaya. Yang ketiga, staf Laboratorium Virologi BBLK Surabaya. Yang keempat adalah Surveyor Kalb pada tahun 2017 sampai dengan sekarang. Yang kelima adalah Kepala Seksi Bimbingan Teknis BBLK Surabaya. Pelatihan atau workshop yang telah beliau ikuti, yang pertama adalah Intercountry Workshop Polio Lab di Mumbai, India. Yang kedua, Intercountry Workshop PCCR Measles di Bangkok, Thailand. Yang ketiga adalah Biorisk Management atau Global Action Plan 2. Implementation for Shared Polio Laboratory Network and National Public Health Laboratories, Colombo, Sri Lanka. Yang keempat adalah pelatihan Surveyor Kalb. Dan yang kelima adalah Intercountry Workshop PCR Lab Polio di Bangkok, Thailand.
Baiklah, demikian kurikulum vitae Ibu Moderator. Selanjutnya, Ibu Aris Wiji Utami, SSI MKES, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Caca yang sudah menyerahkan acara pada pagi hari ini pada saya sebagai moderator. Perkenalkan, tadi sudah dikenalkan ya sama Mbak Caca, nama saya Aris. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Yang terhormat Ibu PLT Kepala BBLK Surabaya, Ibu Dr. Yuniar SPKJ, yang kami hormati Bapak Ketua DPW Patelki Jawa Timur, Bapak Luki Herli Purniawan, SST, yang kami hormati Bapak Ibu pemateri, yang pertama Ibu Dewi Citra Ningtyas, SST, yang kedua Bapak Dr. Dr. Adi Pramono Hendrata, SPPK, kemudian yang ketiga adalah Ibu Indra Suwarin, SSI. Dan para peserta webinar yang kami banggakan. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara bimbingan teknis laboratorium di wilayah binaan Provinsi Jawa Timur. Materi kita pada hari ini ada tiga. Yang pertama adalah tentang pemeriksaan teknis PCR untuk COVID ya. Pemateri kita pada pagi hari ini yang pertama adalah Ibu Dewi Citra Ningtyas. Kami bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae-nya. Nama Ibu Dewi Citra Ningtyas, SST, lahir di Blitar 30 Agustus tahun 86. Alamat pendidikannya ya, pendidikan D3 analis Poltek Surabaya tahun 2007, kemudian untuk D4-nya tahun 2013. Pengalaman bekerja, ini banyak di BBLK Surabaya ya, hampir semuanya mulai awal lulus sampai dengan sekarang di BBLK Surabaya. Di Laboratorium Kimia Kesehatan, kemudian di Laboratorium Mikrobiologi, dan terakhir sekarang di Laboratorium Virologi BBLK Surabaya. Ibu Citra juga sebagai surveyor CAP ya, tahun 2017 sampai dengan sekarang. Kemudian beliau juga pernah menjadi pengurus DPW Patelki Jawa Timur di si standarisasi tahun 2014 sampai dengan 2018. Kemudian untuk pelatihan workshop yang sudah dilakukan adalah TOT Penata Laksanaan Ebola di Jakarta, kemudian peningkatan kapasitas tenaga lab untuk pemeriksaan kecacingan di Bogor, kemudian yang ketiga peningkatan kemampuan teknis surveyor akreditasi LabKes di Bogor, kemudian keempat lokakarya deteksi virus influenza dan penyakit infeksi emerging dan re-emerging dengan metode PCR di Balitbangkes, Jakarta. Kami sapa Bu Citra, bagaimana Bu Citra? Sehat? Sehat, salam Patelki, semangat semua. Ya. Terima kasih Bu Citra ya. Jadi Bu Citra sudah siap untuk menyampaikan materinya. Saya kira para sejawat semua, teman-teman semua, Bapak Ibu yang mengikuti webinar pada pagi hari ini, semangat pula untuk mendapatkan materi dari para pemateri dari BBLK Surabaya. Kami persilakan Bu Citra untuk menyampaikan materinya. Jadi untuk materi 30 menit penyampaian materi, kemudian 15 menit untuk tanya jawab. Tanya jawab nanti berlangsung setelah tiga pemateri menyelesaikan materinya semua. Ya, kami persilakan. Baik, sebelumnya saya stop set. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih Bu Aris sudah dikenalkan tadi. Baik, perkenalan lagi, nama saya Citra, biasa dipanggil Citra di BBLK Surabaya.
sehari-hari sekarang saya bekerja di bagian virologi. Jadi pada kesempatan kali ini saya ditugaskan oleh Bu Aris ya, BPLK Surabaya untuk sharing tentang teknis pemeriksaan PCR COVID-19 di BPLK Surabaya. Mungkin dari para peserta sudah banyak yang melakukan PCR, pemeriksaan PCR COVID-19. Nanti semoga bisa jadi ada update atau ada tambahan, ataupun nanti kalau memang ada kekeliruan dari kami bisa dikonfirmasi nanti lewat chat ataupun nanti lewat YouTube. Baik, saya mulai. Materi yang akan disampaikan pada hari ini adalah untuk penata laksanaan spesimen dan prosedur pemeriksaan deteksi real-time RT-PCR COVID-19. Tujuannya tentu saja supaya dapat memahami penata laksanaan spesimen dan cara pemeriksaan PCR COVID-19 dengan baik. Sebelum kita menginjak ke inti dari pemeriksaan ya. Jadi kalau ada pemeriksaan COVID atau ada pemeriksaan, semua pemeriksaan PCR itu pasti ada hubungannya dengan biosafety cabinet. Semua juga pasti tahu biosafety cabinet adalah sebuah alat yang dapat melindungi kita semua, khususnya petugas laboratorium ya, dan sampel yang kita hadapi serta lingkungan di sekitar dari paparan infeksius dari sampel-sampel yang kita hadapi. Nah, supaya biosafety cabinet itu bisa bekerja secara optimal, supaya proteksinya kuat terhadap kita, terhadap sampel, dan terhadap lingkungan, maka ada beberapa cara, ada beberapa hal yang harus kita semua, Bapak, Ibu, rekan-rekan, saya bilangnya rekan-rekan saja karena ini di kalangannya ada yang sudah lebih tua dari saya, lebih muda dari saya, itu harus pahami dulu. BSC itu seperti apa sih? Bagaimana cara kerjanya? Apa yang kita bisa lakukan terhadap BSC? Apa yang kita bisa lakukan untuk meminimalisir resiko yang ada? Apa yang tidak boleh kita lakukan? Seperti itu. Jadi, pada saat bekerja di BSC, sebelum bekerja di BSC, lakukan dulu penilaian risiko atau manajemen risiko. Penilaian atau manajemen risiko ini, kalau memang belum ada di tempat Bapak Ibu, di laboratorium Bapak Ibu semua, bisa minta. Kita mintanya ke siapa? Misalnya nggak ada yang pernah bikin. Minta ke kepala labnya. Kalau bukan kepala labnya, mungkin ke biosafety officer-nya yang mengerti bagaimana cara kerja BSC. Jadi tulislah semua hal-hal yang beresiko yang bisa terjadi pada saat kita bekerja di BSC. Apalagi dengan sampel-sampel yang infeksius. Misalnya nanti kalau untuk meminimalisir aerosol, bagaimana caranya? Itu tertulis semua di penilaian resiko. Itu pahami dulu. Sebelum kita bekerja di BSC, pahami dulu, adakah penilaian risikonya, bagaimana instruksi kerja yang benar untuk bekerja di biosafety cabinet. Setelah dipahami, baru kita siap. Oke, saya tahu apa yang saya kerjakan. Saya tahu apa yang akan saya hadapi, bagaimana cara meminimalkan risiko itu. Baru digunakan APD-nya. APD juga seperti itu. Kita nggak wajib untuk menentukan misalnya APD-nya harus dari WHO, APD-nya harus dari KNCV misalnya. Tidak perlu seperti itu, bisa dikembangkan. APD itu juga bisa dikembangkan di sebuah laboratorium sesuai dengan kebutuhan masing-masing laboratorium dan dituliskan dalam bentuk instruksi kerja, standar operasional prosedur, dan juga dalam manajemen risiko. Jadi misalnya, saya pribadi tidak bisa menggunakan Google dalam pemeriksaan. Karena apa? Google itu meskipun tulisan di penjualnya bilang ini anti embun, saya pakai tetap berembun. Jadi saya tidak nyaman memakai itu. Jadi saya rubah. Saya memberikan masukan kepada kepala lab, saya nggak bisa pakai Google, Bu. Saya
mungkin bisa diganti dengan kacamata. Jadi saya pakai kacamata dobel dan pakai face shield. Bisa seperti itu. Jadi nggak harus saklek, kalau nggak ada ini nggak bisa kerja. Enggak. Tapi pilihlah APD yang sesuai, pilihlah APD yang nyaman, yang bisa kita pakai supaya kita bekerja di laboratorium itu juga nyaman. Nah, setelah APD, baru disiapkan. Kita mau ngapain? Kita mau kerja ekstraksi misalnya. Siapkan alat-alatnya dulu. Jangan terburu-buru untuk langsung bekerja. Siapkan alat-alatnya dulu. Kita butuh apa di laboratorium itu? Kalau nggak ada, harus bagaimana? Cari dulu. Setelah siap, paham, instruksi kerja yang akan digunakan juga paham, baru kita persiapan alatnya. Jadi biosafety kabinet yang kita pakai untuk pemeriksaan PCR adalah level 2 kelas A2. Caranya untuk persiapannya adalah nyalakan lampu UV dulu 30 menit sebelum digunakan. Setelah 30 menit dimatikan atau ada yang mati otomatis, baru dibuka kaca di depan atau sas jendelanya. Dibuka sampai dengan tanda, sampai dengan lampu menyala. Kalau lampu menyalanya manual, ya ditekan lampu menyala, lampunya supaya menyala. Terus dinyalakan blowernya. Sambil dinyalakan blowernya, pastikan tidak ada barang yang menghalangi aliran udara, lubang-lubang untuk aliran udara itu keluar. Biarkan stabil dulu selama 5 menit. Setelah stabil, barulah bersihkan BSC dengan alkohol 70% atau dengan dekontaminan yang sudah ditentukan oleh laboratorium saudara. Misalnya untuk bahan-bahan infeksius itu kita pakai hipoklorit 1%, kemudian dilap dengan alkohol 70%. Bisa. Atau misalnya saya punyanya RNA sezap, cairan RNA yang free, cairan yang free RNA, boleh dipakai dan dibilas dengan alkohol 70%. Itu bisa. Sesuaikan dengan instruksi kerja di tempat Bapak Ibu dan manajemen risiko yang ada. Kemudian dilap sampai bersih, ditunggu kering, lakukan penyesuaian dengan kursi pada BSC. Jadi kursinya juga harus yang nyaman, tidak boleh terlalu rendah karena BSC anginnya akan masuk ke wajah kita kalau terlalu rendah. Nggak boleh terlalu tinggi juga karena kita akan membungkuk juga nanti. Dan itu akan membuat kita tidak nyaman. Kemudian dibersihkan setelah selesai persiapan, masukkan semua barang-barang yang sudah disiapkan tadi untuk bekerja yang sebelumnya sudah dilap dengan alkohol tisu alkohol. Dilap, dipastikan semuanya bersih, bebas dari barang-barang yang infeksius. Jadi semua barang yang masuk ke dalam BSC itu adalah bersih. Diharapkan apabila nanti terjadi, misal terjadi kontaminasi, kontaminasi itu adalah berasal dari dalam BSC, bukan dari luar. Ya, kesalahan, meminimalisir kesalahan kita juga. Setelah itu, pastikan tidak ada barang yang menempel atau menutupi dari aliran udara. Nah, setelah selesai, jangan lupa membuat 3 zona di dalam BSC. Zona bersih, zona kerja, dan zona kotor. Ya. Kenapa seperti ini? Supaya meminimalisir kontaminasi. Kita tidak boleh menaruh pembuangan limbah di dalam area bersih. Kita tidak boleh menaruh misalnya pipet di dekat pembuangan limbah karena itu beresiko. Apabila kita membuang limbah, limbahnya terjadi aerosol, akan masuk ke pipet. Nah, seperti itu. Jadi area bersih itu isinya pipet, misalnya tips, reagen. Area kerja itu misalnya isinya sampel atau cup yang untuk tempat kita bekerja, dan area kotor ini adalah untuk pembuangan limbah. Ini yang harus dipahami apabila melakukan pekerjaan di dalam BSC. Oke. Macet. Nah, pada saat bekerja di BSC, kita juga harus memperhatikan
apa prinsip kerjaan di prinsip proteksi di BSC adalah aliran udaranya. Aliran udaranya membuat kita terlindungi dari paparan benda infeksius yang ada di dalam BSC. Jadi kita tidak boleh, seminimal mungkin kita tidak boleh mengganggu aliran aliran udara dari BSC itu. Misalnya seperti seakan aluran zonanya sesuai, zona bersih, zona kerja, zona kotor, dan tidak boleh terburu-buru dalam melakukan sesuatu di dalam BSC karena akan mengakibatkan aliran udara ini, udara ini bisa keluar. Karena ini bagian sini adalah area terbuka. Kalau di dalam sini kita melakukan pekerjaan yang terburu-buru, aliran udara akan bisa keluar. Sehingga benda infeksius juga bisa keluar. Nah, itu ya. Ini adalah teknik aseptik yang bisa digunakan, bisa dikembangkan juga, tidak harus seperti ini. Contohnya adalah saat membuka tutup botol, usahakan sejajar aliran udara atau vertikal. Kemudian selalu menutup cup setelah digunakan. Jangan biarkan tutup, apalagi tutupnya reagen, terbuka lama. Apabila tidak digunakan, ditutup kembali. Kemudian penempatan bahan kerja harus di tengah kabinet. Jangan menutupi aliran udara di dalam BSC. Kerjakan satu persatu. Tutuplah file cup setelah digunakan, lalu mulai lagi dengan sampel berikutnya. Jadi misal kita mengerjakan 10 sampel, jangan 10 sampel itu dibuka semua tutupnya, cupnya dibuka semua tutupnya, sehingga kita, misalnya kita ingin mudah mengambil gitu. Jangan seperti itu. Itu resiko kontaminasinya akan lebih besar. Lakukan satu persatu, perlahan, hati-hati. Kemudian tiap cup yang sudah selesai harus segera dibuang ke kantong biohazard yang telah disiapkan supaya di dalam BSC itu tidak terlalu banyak barang. Ya. Setelah selesai pekerjaan, alangkah lebih baiknya semua barang, semua bahan yang ada di dalam BSC itu didesinfeksi dulu dengan alkohol dan dibiarkan 10 menit atau sampai kering. Setelah kering, keluarkan semua barang, kemudian keluarkan limbah, kemudian ikat kantung biohazardnya untuk kemudian diautoklaf. Desinfeksi kembali permukaan BSC dengan desinfektan yang telah ditentukan. Kemudian buka APD, kalau sudah selesai bekerja, buka APD-nya dari yang mulai kotor sampai yang sedikit kotor, sesuai dengan instruksi kerja yang telah ditempel di dalam laboratorium. Jadi di dalam laboratorium itu berisi juga bukan hanya sampel, tapi juga instruksi-instruksi kerja yang ada hubungannya dengan laboratorium, manajemen risiko yang ada hubungannya dengan laboratorium, semua harus ada di dalam laboratorium. Jangan dibiarkan hanya ada, tapi tidak kita baca. Nah, itu juga salah. Dari pertama kali pembukaan memakai APD, pekerjaan sudah bersih, sudah bagus semua. Kita sudah terbebas dari kontaminasi misalnya, terbebas dari paparan bahan biologis. Namun pada pembukaan APD ada yang salah, salah urutan. Misalnya kita tidak sengaja hidung kita gatal, kita tidak sengaja memegang si masker langsung kita lepas. Nah, itu kan salah. Itu juga menimbulkan resiko paparan infeksius terhadap diri kita. Jadi alangkah lebih baiknya ada instruksi kerja untuk pemakaian dan penepasan APD dengan benar yang ditempelkan di laboratorium supaya jelas terlihat, supaya jelas terbaca oleh semua petugas yang ada di situ. Oke. Setelah BSC, kita pahami, kita sedikit paham, oh harus benar nih pengerjaan dengan BSC. Mari kita sama-sama diskusi tentang penata laksanaan spesimennya. Jadi setelah sampel diterima, kemudian dibuka
bungkusnya dibuka, plastiknya dibuka, apa namanya, para filmnya kita buka di dalam BSC, kemudian kita labelin di dalam BSC. Nah, jika langsung diperiksa, oke, langsung diperiksa pada hari itu juga tidak apa-apa. Tapi bagaimana jika itu sudah di luar jam kerja, itu sudah di luar, misalnya ada antrian, bisa disimpan di suhu 2-8 derajat Celcius, sebenarnya hingga 12 hari sejak pengambilan sampel. Tapi saya pribadi tidak tega dengan perlakuan sampel yang seperti itu. Biasanya maksimal 5 hari itu sudah saya masukkan ke -70 karena takut kualitas spesimennya akan turun. Kalau dirasa ini masih semingguan nih, antriannya banyak, disimpan dulu, dibekukan dulu di -20 atau -70. Baru dikerjakan. Nah, kalau sudah dibekukan, hati-hati dengan freeze thawing pada spesimen. Karena beberapa kali freeze thawing akan menurunkan kualitas spesimen. Jadi yang harusnya bisa positif, dia akan virusnya akan mati, virusnya akan rusak. Karena freeze thawing itu merusakkan virus RNA. Seperti diketahui, virus SARS-CoV-2 ini berbentuk utas tunggal RNA-nya. Jadi dia gampang sekali rusak karena utasnya cuma satu, dan dia dengan perubahan suhu yang mendadak dan bolak-balik itu bisa merusakkan virusnya sehingga tidak terdeteksi di dalam pemeriksaan PCR. Setelah selesai, apa yang kita lakukan dengan sampelnya? Boleh disimpan, boleh juga sesuai dengan instruksi kerja yang ada di tempat Bapak Ibu. Kebijakannya bagaimana? Kepala labnya seperti apa? Sampel itu menunggu sampai, sebaiknya menunggu sampai dengan hasil selesai. Tapi setelah itu apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Sesuaikan dengan instruksi kerja. Bisa disimpan di -70 atau RNA-nya juga bisa disimpan. Sampai kapan? Sampai pembuangannya disesuaikan dengan SOP. Misalnya kalau sampelnya nggak cukup kulkasnya, sampel kita banyak sekali, satu bulan sekali, boleh disesuaikan dengan SOP, dituangkan di instruksi kerja yang ada, dan pada saat pembuangan itu dituliskan di berita acara. Oke, ini prosedur pemeriksaannya ya. Jadi pemeriksaan COVID-19 itu ada 3 tahap, ekstraksi, mixing reagen, dan proses PCR-nya. Ekstraksi itu kita akan melakukan pemecahan sel, memisahkan material genetik yang ada di dalam sel, baik DNA maupun RNA dari komponen seluler lain, sehingga akan memperoleh asam nukleat yang murni, yang bebas dari kontaminasi protein, karbohidrat, maupun lemak. Ini adalah prinsip dasar ekstraksi. Semua ekstraksi apapun metodenya, baik manual, baik otomatis, itu ada pelisisan, pencucian, dan elusi. Melisiskan jaringan ya atau sel, kemudian pencuciannya untuk memisahkan asam nukleat dari kontaminan-kontaminan tadi, misalnya karbohidrat, protein, lemak, dan setelah kita mendapatkan asam nukleat yang murni, kita akan melarutkannya ke dalam buffer atau RNase free water untuk mengawetkannya. Ini adalah macam-macam reagen yang ada di dalam insert Bapak Ibu dalam reagen ekstraksi. Bisa dibaca nanti pakai yang mana, pasti ada di salah satu dari ini. Berdasarkan bahan ekstraksinya, metode ekstraksi itu ada 2. Yang pertama adalah solution base ya. Jarang memakai solution base ini karena waktunya lama. Jadi di insert kit komersial yang ada di Indonesia sekarang, yang beredar di Indonesia, jarang memakai ini karena ini tahapannya juga panjang dan risiko kontaminasinya juga tinggi. Sehingga kita memakai solid fase base. Solid fase base itu macam-macam metodenya, nama metodenya, ada yang secara silika column atau spin column, ada secara partikel kaca, ada secara magnetic bead, anion exchange. Tapi prinsipnya sama. Di sini adalah contohnya adalah sampel darah. Jadi ini sampel diberikan lisis buffer, kemudian dilisiskan dia, terus diberi alkohol atau etanol, kemudian dia dipipet ke spin column dan dicuci sampai menghasilkan asam nukleat yang murni.
Kemudian dari asam nukleat yang murni itu kita larutkan menggunakan TE buffer atau arenase free water untuk mengawetkan. Nah, kalau berdasarkan teknologi ada manual, ada otomatis. Kalau manual kita harus mengikuti insert kit di dalam kit tersebut, sesuaikan dengan reagen, sesuaikan dengan jenisnya. Kemudian memerlukan tenaga laboratorium yang terlatih dan lebih efisien jika sampel yang akan diperiksa sedikit. Jadi misalnya di laboratorium itu sampelnya hanya 8, masih bisa dipakai, kita enggak membuang reagen banyak. Tapi sebaliknya, kalau menggunakan otomatis yang cartridge based, ya ini sering dijumpai, itu kita misalnya sampelnya banyak, misalnya satu cartridge, satu kaset itu bisa menampung 16 sampel, tapi sampelnya cuma 10, ya 8 sampel yang lainnya itu akan ikut terbuang. Jadi di laboratorium-laboratorium yang masih sedikit dalam menerima sampel, lebih baik yang diadakan adalah reagen yang manual, supaya tidak membuang reagen banyak. Ya. Ada juga yang full otomatis. Full otomatis ini, jadi ini VTM-nya berbarcode, sudah khusus sesuai bawaan dari alat, berbarcode tinggal kita scanner, kita masukkan, kemudian hasil ekstraksinya keluar. Jadi full otomatis. Kalau yang cartridge tadi, kita masih memasukkan sampel secara manual, memasukkan reagen secara manual, tapi proses ekstraksinya ada di dalam alat. Oke, ini nanti bisa dibaca lagi. Ini ada keuntungan dan ketidakuntungan dari spin column, magnetic beads, ya, automatic. Tuh. Nah, RNA sendiri itu tidak boleh disimpan di suhu ruang, karena RNA-nya ini gampang rusak karena utasnya utas tunggal. Nah, untuk menghindari itu, jadi RNA yang sudah jadi, hasil ekstraksinya harus segera disimpan di suhu 4 derajat jika akan dilakukan pekerjaan PCR pada hari itu. Kalau menunda sampai 24 jam, simpanlah di suhu minus 20. Kalau mau disimpan lagi lebih lama, di minus 80 atau di liquid nitrogen. Dan sama seperti sampel, hindari freeze thawing terlalu banyak. Ini ada beberapa masalah dan penyebabnya. Jadi kalau RNA-nya sedikit itu lisisnya tidak sempurna karena sempatan pada kolom. Seringkali sampel itu ada lendirnya. Jadi ada ingusnya gitu. Itu membuat sumbatannya tidak bisa turun. Itu juga bisa mengakibatkan RNA-nya sedikit atau tidak ada. Atau bahkan konsentrasi virusnya rendah. Freeze-thaw sampai lebih dari satu kali, kondisi binding atau elusi yang tidak sesuai, etanol tidak ditambahkan pada wash buffer karena mungkin terlupa. Atau RNA-se terdegradasi, kontaminasi oleh RNA-se dan kualitas sampelnya rendah. Kemudian sekarang ke mixing reagen. Seperti diketahui ada single plex, ada multiplex dalam pemilihan reagen PCR. Mana yang harus dipilih? Sesuaikan dengan kebutuhan di laboratorium Bapak Ibu. Kalau single plex, kita hanya bisa mendeteksi satu gen saja di dalam satu tabung. Jadi misalnya di situ kita membutuhkan 4 gen dalam satu sampel, ya kita membutuhkan 4 tabung atau 4 cup. Kelemahannya reagennya lebih banyak yang dipakai. Terus bahan habis pakainya juga lebih banyak yang dipakai. Dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan semua sampel itu akan lebih lama. Nah, kelebihannya apa? Dia pasti lebih sensitif karena dia berfokus pada satu gen saja di dalam satu cup. Ya. Nah, kalau multiplex itu di dalam 4 gen atau lebih targetnya, misalnya targetnya 4 itu dimasukkan ke dalam satu cup. Sehingga dia lebih efisien dalam reagen, lebih efisien dalam pemanfaatan waktu dalam BHP. Nah, namun kesulitannya adalah pada saat optimalisasi dan validasi, karena kita harus menyamakan 4 gen tersebut supaya hasilnya semuanya bagus. Nah, itu akan menjadikan kegiatan itu lebih lama lagi dan memerlukan instrumen dengan beberapa detektor. Jadi beberapa detektor itu enggak semua alat
memiliki semua detektor atau dye yang ada di dalam reagen PCR. Jika Bapak Ibu akan membeli reagen PCR atau memilih reagen PCR yang multiplex, sesuaikan, lihat dulu insert kit-nya, apa dye yang dipakai, sesuaikan dengan alat Anda. Jika memang dye-nya tidak ada, tanyakan dulu ke vendor, apakah ada pengganti dye yang bisa dipakai untuk alat ini, seperti itu. Jadi enggak semua alat bisa. Ya. Kemudian, nah, kita masuk ke mixing reagen. Ini adalah BSL2 yang terdiri dari minimal 3 ruangan yang dipisah yang berbeda. Ruangan pertama itu adalah namanya reagen preparation atau ruang bersih yang hanya berisi reagen pencampuran reagen di dalam ruangan ini. Yang kedua, specimen preparation ini adalah ruang ekstraksi dan ruang editing RNA yang dimaksudkan adalah untuk ruang infeksius. Kemudian yang ketiga ini adalah PCR area atau ruang alat untuk proses PCR-nya. Dan ini harus searah, ya, ini alur kerjanya searah. Nggak boleh kita di laboratorium ketiga kembali ke laboratorium dua atau laboratorium ketiga balik ke laboratorium satu. Jadi laboratorium satu bisa ke dua, laboratorium satu bisa ke tiga. Oke. Kita masuk ke laboratorium satu atau ruang satu atau clean room. Clean room ini berisi semua reagen yang ada di dalam pemeriksaan PCR. Jadi disimpan di dalam refrigerator dan freezer di area satu atau namanya clean room, ruang bersih. Namanya ruang bersih, kita tidak boleh memasukkan semua bahan infeksius ke dalam ruangan ini. Ya. Nah, reagen RT-PCR ini harus dialiquot dalam volume kecil untuk menghindari kontaminasi. Bayangkan saja satu kit itu isinya 100 sampel Bapak Ibu setiap hari cuma 10. Dan setiap hari harus membuat mix reagen sejumlah maksimal 15. 15, 100 dibagi 15 berapa kali free thawing yang harus Bapak Ibu lakukan. Semakin sering free thawing, semakin turun stabilitas dari mixing reagen mixing ini. Pengalaman saya sampai 6 kali mixing itu 6 kali free thawing itu sampel di CT35 sudah tidak terdeteksi lagi pada saat saya cross check ke memakai dengan reagen yang baru. Jadi sarannya adalah kalau sampelnya memang setiap hari sedikit aliquot dulu ke volume yang lebih kecil untuk menghindari kontaminasi dan menghindari free thawing yang dilakukan. Reagen stoknya harus disimpan pada suhu -20. Kemudian untuk working solution atau mixing reagen yang sudah jadi itu digunakan dengan frekuensi harian dapat disimpan pada suhu 2-8 derajat. Sampai kapan? Tergantung dari masing-masing reagen. Namun kami sebenarnya sudah pernah mencoba sampai beberapa hari, tapi yang direkomendasikan adalah cukup satu hari saja. Beda hari harus mixing ulang supaya kestabilan dari reagen mixing itu juga tetap terjaga dan hasilnya juga bisa tepat seperti itu. Dilakukan master mix itu atau mixing reagen dilakukan di laminar airflow di ruang bersih. Ya, kita mengeluarkan master mix dulu, kemudian dicairkan, ditunggu sampai cair. Sebelum dicampur, pastikan di vortex dan di spin down dulu. Baru mencampur reagen sesuai dengan jumlah reaksi master mix yang dibutuhkan. Misalnya sampelnya 10, kita pakai kontrol PCR 2, jadi 12, ditambah pipet error. Pipet error tergantung pada masing-masing petugas. Misalnya kalau nggak biasa pipet, coba aja tambahin pipet errornya 2-3. Jadi totalnya 15. 15 reaksi dibuat di dalam ruang clean room ini. Kemudian jangan lupa memperhatikan instruksi dari reagen. Ada yang dimixing di suhunya harus dingin, ada yang dimixing di suhunya enggak apa-apa, enggak dingin di suhu ruang. Nah, itu harus diperhatikan, dibaca lagi insert kit-nya. Kemudian teknik memipetnya juga harus baik. Ini contohnya ya, sudah saya sampaikan tadi, misalnya jumlah spesimen 10 untuk kontrol 2, untuk mock ini juga isinya adalah air, kontrol juga. Dan ini satu pipetting error. Totalnya 14 reaksi. Ini yang harus dimasukkan ke dalam satu cup besar, kemudian dicampur sampai rata, kemudian baru dimasukkan ke dalam cup-cup well
strip cup, bisa memakai strip cup, bisa memakai plit. Dimasukkan sejumlah yang kita butuhkan. Biasanya 20 mikro, ada yang 15 mikro sesuai dengan reagen yang dipakai. Oke. Kemudian jangan lupa menambahkan kontrol negatif di dalam clean room sebanyak 5 mikro. Kontrol negatifnya biasanya adalah nuklease free water. Ada air di dalam mix-nya, di dalam reagen mix-nya. Kemudian ditutup, selalu ditutup reagen itu selalu ditutup apabila akan dibawa ke perpindahan ruangan. Setelah selesai mixing, kita masuk ke laboratorium kedua atau ruang kedua. Ruang kedua ini adalah specimen preparation, adalah ruang infeksius. Jadi untuk memproses semua bahan-bahan infeksius, termasuk hasil RNA yang akan kita proses. Jadi kita memasukkan sesuai dengan boksit yang sudah kita buat. Ya, S1, sampel 1, DC sampel 2, D sampel 3, dan seterusnya sampai dengan sampel 10. Kemudian dibawa lagi ke laboratorium 3. Di laboratorium 3, kita menambahkan positif kontrol. Sebenarnya ada beberapa usulan positif kontrol itu boleh dimasukkan di dalam ruang 2 atau ruang infeksius, karena memang mungkin infeksius. Boleh seperti itu, tapi setelah semua sampel sudah dimasukkan, baru kita masukkan positif kontrol, kalau memang takut positif kontrolnya mengkontaminasi semuanya. Tapi rekomendasi dari Litbang, positif kontrol masuk di dalam ruang alat. Ya, 5 mikro, kemudian ditutup, diproses di alat, ditunggu antara 1 sampai 2 jam tergantung dari alat yang reagen yang digunakan. Ini ya tadi ya, master mix di clean room, penambahan RNA, kemudian diamplifikasi di alat. Analisis hasilnya sebenarnya ini nanti akan disampaikan oleh Dr. Adi, tapi saya secara cepat saja, negatif kontrol harus negatif dan tidak menunjukkan kurva amplifikasi. Jika menunjukkan kurva meskipun sedikit, meskipun CT-nya di atas 40 misalnya, itu artinya ada kontaminasi. Segera lakukan pengulangan, mulai dari penyiapan reagen master mix dengan memperhatikan ketelitian dan keamanan kontrol kualitas reagen. Jadi dianggap di pengerjaan adding sampelnya yang bermasalah. Jadi ulang lagi dari mixing. Hasil positif kontrol harus menunjukkan kurva amplifikasi sesuai dengan rentang kisaran nilai CT yang ada di insert kit. Ya. Jika tidak sesuai, dilakukan lagi pengulangan. Hasil RP atau kontrol manusia, kontrol epitel manusia itu harus menunjukkan kurva amplifikasi. Jika tidak menunjukkan kurva amplifikasi, maka proses ekstraksinya dan pengambilan spesimennya itu tidak baik. Jadi harus diulang dari ekstraksinya. Kalau memang hasilnya memang tetap tidak mengeluarkan kurva amplifikasi, maka bisa dianggap pengambilan spesimennya tidak baik. Nah, sampel yang menunjukkan hasil positif ditandai dengan adanya kurva amplifikasi berdasarkan nilai CT, berdasarkan prosedur reagensia atau kit yang digunakan. Ya, seperti ini adalah kurva sigmoid, ini PTS, ini positif kontrolnya, ini negatif kontrolnya. Kalau positif kontrol dan negatif kontrolnya sudah baik, kita baru melihat sampelnya. Ini sampelnya. Jadi sampelnya dinyatakan positif dengan CT 36,89. Ya. Ini bisa dilihat semua di insert kit masing-masing reagen. Ada cut-off-nya berbeda-beda, ada yang 38, ada yang cut-off-nya 40. Ada yang cut-off-nya 36, tergantung dari insert kit masing-masing. Jadi menurut saya CT itu bukan tingkat keparahan virus di dalam spesimen itu, tapi ya dikonversi dengan nilai cut-off yang ada di dalam reagen itu. Ini kalau multiplex sama sebenarnya. Ya, ini RP atau kontrol IC kita, internal kontrol kita.
ini gen E-nya, ini gen RDRP, dan semuanya menunjukkan kurva, artinya dia positif. Ya, kalau multiplex dalam satu well itu langsung ditemukan 3 kurva. Kalau singleplex, 1 well, 1 kurva. Ya, ini NTC-nya tidak mengamplifikasi pada ketiga primer. Kalau PTC-nya terdapat amplifikasi, ini PTC. Jadi dinyatakan valid. Ini contoh interpretasi pada hasil multiplex PCR, ya. Jadi hanya salah satu positif itu inkonklusif atau dilakukan tes ulang. Misalnya ini, hasilnya apa? RP-nya positif. RE-nya negatif, RDRP-nya negatif, berarti hasilnya adalah negatif. Bagaimana dengan hasil invalid dan inkonklusif? Kalau kurvanya tidak berbentuk sigmoid, walaupun nilai CT-nya terbentuk dan memotong garis threshold, biasanya pengaturan kita di garis threshold ini kurang tepat, jadi harus dinaikkan supaya angka CT-nya tidak keluar. Jadi kita menginterpretasi hasil PCR itu bukan hanya kita melihat CT, tapi kita melihat kedua hal, kurva sigmoid baru CT. Kalau nilai IC atau RP-nya negatif atau tidak ada kurva amplifikasi, seperti yang saya sampaikan tadi, maka indikasinya adalah ekstraksinya yang kurang benar atau tidak benar, atau pengambilan spesimennya yang salah. Jadi setelah diulang apabila hasilnya sama, berarti bisa disimpulkan bahwa pengambilan spesimennya salah. Seperti ini kurvanya yang pertama, kita lihat adalah kurvanya sudah tidak sigmoid, maka hasilnya mungkin saja dia negatif. Ya, atau invalid karena IC-nya tidak keluar, internal control kita tidak keluar. Jadi harus diulang dari ekstraksi. Kalau ini tidak sigmoid kurvanya, tapi IC-nya positif, kemudian bisa disimpulkan hasilnya adalah negatif. Nah, ini sedikit pengulangan tadi di BSL2, jadi di ruang 1 sample preparation ini ruang 2, amplification ini ruang 3. Tidak boleh ada yang kembali. Harus berurutan, 1 ke 2 baru ke 3. 1 ke 3 atau 2 ke 3. Tidak ada 3 kembali ke 2 atau kembali ke 1. Karena itu resikonya akan mengkontaminasi semua ruangan. Sama seperti itu, jadi dibuatkan di dalam laboratorium PCR itu seperti mapping arah masuk dan arah keluar yang baik supaya tidak terjadi kebingungan di dalam laboratorium, kebingungan di dalam kita juga, kita harus kemana ya, atau ada tamu yang akan masuk misalnya, kita harus kemana, itu sudah jelas. Jadi di dalam ruang laboratorium itu harus dibuatkan dan ditempel di dinding supaya semua orang bisa membaca. Ini troubleshooting yang bisa terjadi ya, kalau tidak ada amplifikasi itu komposisinya master mix tidak optimal, suhunya PCR juga tidak optimal, ada inhibitor, template DNA atau RNA-nya rusak, probe-nya terdegradasi, kemudian kalau sinyal kontrol terjadi amplifikasi pada kontrol negatif, itu ada kontaminasi, probe terdegradasi, dan primer-dimer. Kalau sinyalnya terdeteksi terlalu awal, hati-hati, kalau CT-nya itu terlalu rendah, misalnya CT-nya ada 5, CT 5, itu bisa jadi konsentrasi template-nya terlalu tinggi, probe-nya terdegradasi, atau primer-dimer. Dan itu biasanya diulang, karena kita takut kontaminasi juga. Kesimpulan yang bisa saya ambil pada materi hari ini, sebelum bekerja di BSC, perlu memahami cara kerja manajemen risiko tentang cara kerja di BSC. Kemudian spesimen yang belum dan sesudah dikerjakan disimpan sesuai dengan ketentuan instruksi kerja yang berlaku di laboratorium. Ekstraksi harus dilakukan dengan memperhatikan penilaian risiko terhadap APD, alat, BHP, reagen, dan langkah-langkah yang digunakan untuk meminimalisir risiko. Kemudian yang terakhir adalah proses pemeriksaan PCR itu harus sesuai ketentuan yang ada dengan
disesuaikan dengan ketentuan pemeriksaan di laboratorium biosafety level 2. Baik, itu yang bisa saya sharingkan. Semoga bisa ada tambahan manfaat atau tambahan ilmu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, nanti bisa di-sharingkan kalau memang ada kesalahan ya Bu Aris ya. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Citra yang sudah menyampaikan materinya dengan cukup gamblang ya tadi, mulai dari menerima spesimen sampai dengan pembacaan hasil pemeriksaan. Nah, yang untuk selanjutnya adalah lanjutan dari pemeriksaan PCR ini adalah untuk tes diagnostik molekuler COVID-19, ini untuk evaluasinya. Materi akan disampaikan oleh Dr. Adi Pramono Hendrata SPPK. Kami bacakan terlebih dahulu CV dari Dr. Adi Pramono SPPK. Jadi nama Dr. Adi Pramono SPPK, beliau lahir di Surabaya 22 Oktober tahun 1964. Untuk pendidikan profesi dokter tahun 1989 di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Kemudian untuk spesialis patologi kliniknya di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga Surabaya tahun 2003. Untuk S3 tahun 2019 di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Untuk pekerjaannya ini beliau berpindah-pindah ya. Jadi di awal tahun 1991 sampai dengan 1994 pernah di Dantokes Batalion 3 Marinir. Marinir mana Pak? Gedangan. Gedangan ya. Ke Sidoarjo. Kemudian tahun 2003 sampai dengan 2006 dia sebagai kepala laboratorium patologi klinik RSUD Bangkalan, Madura ya. Kemudian tahun 2012 sampai dengan tahun 2017, ini sudah di BBLK Surabaya, beliau sebagai kasih bimbingan teknik BBLK Surabaya. Tahun 2017 sampai 2018, beliau sebagai kepala seksi Labkesmas BBLK Surabaya. Kemudian tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, beliau sebagai kasih lab klinik dan uji kesehatan di BBLK Surabaya. Nah, mulai tahun 2020 sampai dengan sekarang, beliau sebagai subkoordinator lab klinik dan uji kesehatan di BBLK Surabaya, dan beliau juga sekaligus sebagai kepala lab untuk lab PCR COVID-19 dan juga sebagai pembina untuk wilayah binaan Jawa Timur ya untuk lab COVID-19 ya. Pelatihan dan training yang sudah diikuti, yang pertama training ECAS 1, ini di NRL Australia tahun 2009. Kemudian Biorisk Management in Collaboration with Asian AOC Network tahun 2019. Kemudian yang ketiga, Training of Trainer Biosafety and Biosecurity Fleming Fund UKIT ya, tahun 2020. Kami sapa terlebih dahulu, Dr. Adi, bagaimana, sehat ya Pak Adi ya? Alhamdulillah sehat ya. Pak Adi ini luar biasa. Jadi beliau juga pernah terpapar COVID ya waktu itu ya. Ini cerita yang luar biasa untuk Dr. Adi ini dengan COVID ini mulai tahun 2020 di BBLK Surabaya. Beliau yang pertama kali menjadi koordinator di lab COVID di BBLK Surabaya. Ya. Baiklah Dr. Adi, untuk menyingkat waktunya kami persilahkan Dr. Adi untuk menyampaikan materinya 30 menit ya Pak Adi ya dari sekarang. Kami persilahkan Dr. Adi. Terima kasih Mbak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua.
Baik, ya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk Citra ya, yang tadi sudah mempresentasikan dengan cukup gamblang, lengkap semua, termasuk bagian saya ya. Jadi sebetulnya saya tidak usah ngomong lagi, sebagian besar sudah disampaikan oleh Citra ya. Saya ringkas-ringkas saja ya, Citra ini salah satu staf kita yang luar biasa ya, banyak staf kita yang luar biasa ya, termasuk Citra. Dan saya tidak selengkap Citra sampaikan tadi karena sudah disampaikan ya, jadi ringkas-ringkas saja. Saya berharap kita lebih banyak diskusinya supaya kita juga dapat ilmu dari teman-teman semua yang saya rasa sudah cukup banyak, cukup lama memeriksa COVID-19, pemeriksaan spesimen COVID-19 dengan PCR maupun dengan alat yang lain gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Untuk pemeriksaan COVID-19 sebenarnya untuk diagnosanya memang WHO menyebut NAAT ya sebagai rujukan untuk diagnostik COVID-19 ya. NAAT maksudnya Nucleic Acid Amplification Test. Namun sebenarnya untuk pendekatannya itu banyak cara metode yang bisa kita periksakan. Cara lain dengan hematologi, pemeriksaan kimia klinik, imunoserologi, dan lain sebagainya, termasuk molecular base ini ya. Nah, termasuk di molecular base itu antara lain yang disebut oleh WHO, Nucleic Acid Amplification Test, itu sebenarnya ada beberapa macam. Ada yang isotermal dan non-isotermal. Yang non-isotermal termasuk yang biasa kita gunakan di sini, real-time reverse transcript polymerase chain reaction ini. Kemudian ada juga endpoint RT-PCR, ada RT digital PCR, Q-STAR, dan yang isotermal sendiri banyak, ada RT-LAM, NIR, Omega, TMA, dan yang berikutnya adalah metode sequencing ya. Jadi sebenarnya kita yang tadi disampaikan oleh Citra hanya sebagian dari pemeriksaan yang demikian banyak direkomendasi yang masuk rekomendasi WHO untuk diagnostik COVID-19 ini. Nah, ini saya juga lampirkan beberapa macam pemeriksaan, berikut metode, kemudian sensitivity analitiknya, spesifitasnya, dan etc. Kita lihat juga semua pemeriksaan yang RT-qPCR, reverse transcript, reverse transcriptase quantity PCR, mempunyai sensitivitas analitis 0,9 copy per mikroliter. Jadi kemampuan PCR kita bisa mendeteksi copy DNA sebanyak 0,14 mikroliter gitu ya, dengan spesifisiti 96-100%. Kita coba lihat yang isotermal demikian banyak, yang LAM ya juga sama, juga cukup bagus 99%. Dia mempunyai kelebihan penggunaan waktu yang relatif pendek ketimbang RT-qPCR ya. Demikian juga yang NIR, malah kurang dari 15 menit. Kopinya, sensitivitas analitiknya juga bagus ya. Nah, mereka mempunyai ciri tidak menggunakan thermal cycler seperti RT-qPCR. Peralatan ini menggunakan isotermal, jadi suhunya hanya pada satu suhu tertentu saja. Tidak perlu naik turun seperti RT-qPCR. Ini juga dilampirkan pemeriksaan dengan ELISA, FTT, dan sebagainya. Saya mengambil dari majalah eScience nomor 23 Agustus tahun lalu.
Nah, untuk hari ini kita meruncing ke pemeriksaan tentu yang PCR ya. Jadi sebenarnya WHO merekomendasikan adalah penggunaan untuk nucleic acid amplification test ya. Apakah itu isotermal maupun yang apa itu polytermal yang non isotermal. Jadi artinya suhunya bervariasi, ada tiga macam suhu yang nanti kita akan sampaikan. Teknik PCR ini mendeteksi materi genetik virus SARS-CoV-2 sehingga metode ini sangat sensitif, spesifik, dan relatif cepat. Sebelum memasuki tahap PCR, diperlukan tahapan persiapan spesimen seperti ekstraksi dari spesimen klinik yang berasal dari saluran pernapasan berupa swab nasofaring, orofaring, ataupun sputum yang harus dikerjakan di dalam fasilitas laboratori biosafety level 2. Tadi disampaikan oleh Citra lengkap semuanya mulai dari depan sampai belakang, penggunaan lab-nya bagaimana, alurnya bagaimana, bahkan PPE-nya yang kita pakai seperti apa, juga semua lengkap sudah disampaikan. Jadi kita sebenarnya itu kepingin memberikan sesuatu yang lengkap semua, tapi pasti ada yang kurang. Lalu nanti kita akan sampaikan di dalam diskusi ya. Teknik PCR merupakan teknik yang menggunakan proses sintesis enzimatik untuk mengamplifikasi atau memperbanyak DNA secara in vitro. Virus SARS-CoV-2 merupakan virus RNA sehingga deteksi virus SARS-CoV-2 itu dapat menggunakan teknik RT-PCR ya. Jadi sebenarnya PCR aslinya untuk DNA, tapi karena SARS-CoV-2 itu RNA, maka menggunakan teknik yang dibalik reverse transcript, jadi harus ditranskrip dulu, dibalik dulu jadi DNA, kemudian baru dilakukan pemeriksaan PCR-nya. Jadi PCR, polymerase chain, merupakan metode perbanyakan template DNA atau complementary DNA dengan menggunakan enzim tag polymerase secara in vitro. Jadi komponennya pada reaksi PCR yaitu ada tag polimerase, magnesium chloride, dNTP, kemudian buffer, dan primer. Tag polimerase dipakai merupakan enzim DNA polimerase 1 yang bersifat stabil pada rentang suhu yang beragam dan berfungsi untuk membentuk untaian DNA komplemen pada template DNA. Jadi dia yang memperbanyak template DNA yang sudah ditentukan. Kemudian magnesium chloride ini berfungsi untuk menyediakan ion yang diperlukan untuk reaksi enzimatis. Kemudian dNTP, deoksinukleotide trifosfat ini merupakan bahan nukleotida untuk membentuk untaian DNA baru. Jadi adenin, sitosin, guanin, timin itu dari bahan-bahan ini, dNTP ini ya. Kemudian buffer tujuannya untuk memelihara pH optimal untuk kerja enzim supaya dapat bekerja dengan baik. Kemudian primer. Ini juga ada di dalam PCR, penting sekali. Ini yang menentukan spesifisitas dari pemeriksaan PCR. Ini merupakan oligonukleotida pendek yang komplemen dengan target DNA template. Jadi yang ingin dituju targetnya yang mana, ini dibuatkan primernya seperti itu. Ada dua, forward primer dan reverse primer. Serta template yang akan diperbanyak atau diamplifikasi, yaitu berupa DNA atau komplemen DNA. Jadi proses PCR-nya sendiri merupakan proses amplifikasi DNA yang terdiri dari beberapa siklus berulang, umumnya antara 30-40 siklus untuk mendapatkan DNA amplicon. Satu siklus PCR terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap pertama disebut dengan denaturasi. Di sini terjadi pemisahan untai ganda DNA menjadi untai tunggal dengan proses pemanasan 90-95 derajat kurang lebih selama 60 detik. Kemudian tahap kedua, annealing. Proses annealing ini terjadi penempelan primer forward dan reverse pada untai tunggal DNA umumnya dengan kondisi
suhu 50-60 derajat selama 30-45 detik. Kemudian tahap ketiga, elongasi atau perpanjangan untai DNA baru oleh enzim TAC polymerase menggunakan DNTP. Dimulai dari posisi primer yang telah menempel di urutan basa nukleotida DNA target. Ada yang akan bergerak dari ujung 5 arsen menuju ke ujung 3 dari untai tunggal DNA. Biasanya menggunakan suhu 72 derajat 1-2 menit. Ya. Karena menggunakan suhu berbeda-beda ini disebut non-isotermal. Sedangkan yang golongan-golongan pemeriksaan seperti LAM, NIR itu menggunakan metode yang isotermal. Suhunya tetap saja, tapi bisa terjadi denaturasi, annealing, dan elongasi. Oh, bisa ya? Ya, karena dia menggunakan enzim yang berbeda dengan penggunaan pada PCR. Ini terjadi rangkaian yang sering sudah kita lihat ya. Jadi di sini terjadi proses denaturasi, kemudian annealing, kemudian baru extension, perpanjangan. Jadi dari situ satu kopi menjadi dua, dua menjadi empat, empat jadi delapan, delapan jadi 16, seperti itu ya. Nah, ini tadi proses PCR itu hanya dapat memperbanyak DNA target ya. Kalau pada COVID menggunakan RNA, maka kita menggunakan metode yang reverse transcriptase PCR ya. Jadi isinya sama dengan PCR yang sebelumnya, hanya di sini ditambahkan reverse transcriptase. Reverse transcriptase sendiri bisa ada konvensional yang atau gel base. Kemudian kita lihat base pairnya dengan peristiwa elektroforesis. Yang kita gunakan sekarang yang paling banyak menggunakan adalah RT-PCR, jadi real-time reverse transcriptase PCR yang menggunakan fluorogenic probe. Dari PCR tadi kita bisa melihat nanti hasilnya adalah kurva amplifikasi yang bersifat sigmoid. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Citra dengan panjang lebar. Saya kira sudah cukup jelas semua. Hanya kurva sigmoid ini sifatnya bentuknya khas, jadi seperti ini kalau dan perlu kita lihat ya beberapa kali saat kita monitoring evaluasi itu ada beberapa lab yang kurang memperhatikan kurvanya, mereka hanya melihat nilai CT-nya, ya itu sebenarnya sangat riskan sekali karena kadang melihat CT. Jadi jangan melihat CT-nya terlebih dahulu, tapi lihatlah apakah kurvanya sudah betul kurva sigmoid atau bukan. Kenapa kurvanya bentuk sigmoid ini? Karena ini merupakan petanda terjadi amplifikasi yang sudah betul ya. Kemudian yang kedua kita perlu men-setting kembali threshold line-nya. Baru kita bisa melihat CT-nya. Threshold line ini perlu kita setting pada daerah di atas baseline ya, di daerah background atau noise ya, dia mengatakan background, dia mengatakan noise, di mana ini masih belum terjadi amplifikasi, masih berupa amplikon-amplikon yang fluoresensi yang tertangkap oleh alat. Yang tertangkap oleh alat PCR kita, tetapi belum terjadi amplifikasi. Itu menimbulkan noise-noise di sini yang harus kita, sehingga kita perlu men-setting threshold line-nya. Karena nanti CT-nya kita
ditentukan oleh perpotongan kurva amplifikasi terhadap threshold line ini. Ya. Apa begitu pentingnya threshold line ini? Ya sangat penting, apalagi kalau umpama kita nanti menemukan cycle-cycle amplifikasi yang di atas 30, di atas 35 gitu ya. Kalau threshold line-nya itu tidak kita setting, misalkan otomatis keluar dan ternyata ada di atas begini, ada kemungkinan itu menjadi negatif ya. Jadi negatif kan, kalau umpama dia sudah CT-nya seharusnya 35 ke atas, kalau threshold line-nya di atas begini, ada kemungkinan menjadi false negatif. Itu penting banget ya. Dan CT ini sekarang kan sudah jadi isu di media sosial, dapatnya kok beda-beda antar lab dan lain sebagainya. Lalu kita bertanya-tanya apakah CT ini tidak bisa kita jadikan nilai yang standar gitu ya untuk masing-masing, untuk tiap-tiap lab, sehingga kita bisa customer itu bisa membandingkan CT satu lab dengan CT di lab lainnya. Jadi untuk validasi hasil R arti PCR-nya, real time reverse transcript PCR secara kualitatif, yang pertama kita harus lihat bahwa pada kontrol negatif tidak terbentuk kurva amplifikasi. Kemudian terbentuk kurva amplifikasi hanya pada kontrol positif dengan nilai CT sesuai yang diharapkan ya, sesuai kisaran yang sesuai di kit insert-nya. Kurva amplifikasi itu harus bersifat bentuknya sigmoid. Nah, ini harus perlu dilihat. Kemudian pemeriksaan dan skipping gene, ini maksudnya kontrol internal, merupakan gen yang terdapat di dalam sel epitel manusia dan itu harus positif. Harus positif keluar kurva amplifikasinya. Ini menunjukkan bahwa proses ekstraksi asam nukleat, prosesnya, reagennya, dan proses pengambilan spesimennya dilakukan dengan benar. Lah, tadi itu secara kualitatif, jadi ya. Bagaimana secara kuantitatif? Kuantitatif sebetulnya bisa ya dengan real-time PCR, tapi syaratnya kita harus membuat kurva standar dulu dengan cara membuat serial dilution dari larutan standar yang konsentrasinya sudah diketahui dan divalidasi sehingga terbentuk kurva amplifikasi. Dari sana kita lihat bentuknya seperti ini ya. Jadi setelah diencerkan kelipatan 10, biasanya diencerkan 10 kali, 100 kali, 10 kali, dan seterusnya, maka kita akan melihat kurva, CT-nya kita lihat, dan kita akan terbentuk kurva standar. Dan dari sini kita bisa menghitung perkiraan wire load-nya, berarti ini ya, wire load-nya secara langsung, secara kuantitatif, bisa kita tentukan asal kita punya kurva standarnya. Ya kurang lebih seperti ini. Dari CT kita bisa menentukan secara standarnya, kita bisa menentukan berapa konsentrasi template atau RNA-nya, kopi RNA-nya yang ada di spesimen itu. Ya, Ding. Ini tentang quality control. Quality control saya cari kembali nih kata-katanya dari mana, saya lupa. CDC ini kalau nggak salah ya, menentukan bahwa untuk quality control itu perlu dilakukan internal dan eksternal. Oke, teman-teman semua sudah tahu lab-nya semua sudah melakukan PME, muka-muka ya, PME sementara masih dipegang oleh Litbang dengan cara kita mengirimkan 20 spesimen yang positif dan 10 spesimen yang negatif untuk dikonfirmasi oleh Litbang ya. Tapi yang tahun ini PME-nya rencananya Litbang akan mengirimkan sampel kepada kita semua untuk diperiksakan
di lab kita masing-masing. Kemudian di lab sebaiknya men-setting sendiri quality control-nya, range-nya secara internal untuk menentukan berapa yang bisa keberterimaannya gitu ya. Jadi misalkan di sini disebutkan dengan SD plus minus 3 CT ya. Jadi plus minus 3 CT. Seperti itu dengan cari SD-nya, CV-nya ya. Nah, ini adalah punya kita, lab kita yang kita gunakan CN-nya menggunakan Apply B System 7500. Waktu itu kita menggunakan ekstraksi kit Live River, lot number-nya sekian, mix-nya sekian, kemudian kita masukkan hasil dari uji banding atau PME kita ke Litbang dengan hasil bagus, 100% bagus, sesuai. Artinya yang 20 positif yang kita kirim ke Litbang, oleh Litbang juga diperiksa juga positif, yang negatif juga negatif. Jadi kita mempunyai sensitivitas 100% dan spesifitas 100%. Kita juga melakukan presisi dengan hasil seperti ini pada waktu itu ya. Jadi SD-nya masing-masing ini ya, kontrol internal, kemudian agent, targetnya agent, engine, dan ORF1. Dengan masing-masing SD 1,9, 1,85, 1,23, 1,67. Dengan CV yang sekian ya. Cukup bagus. Dan kami keberterimaan dari laboratorium CV-nya 10%. Dan ini kontrol internal yang kita lakukan selalu. Ini saya lampirkan yang bulan Mei. Menggunakan MBU-COG, kemudian ini bacanya, ini kontrol internal ya, kontrol internal kita min-nya 31, SD-nya 1, CV-nya 2%. Kita melihat fluktuasi secara grafik per running ini ya, bukan per day ya, per running. Setiap kali running kita kita collect datanya untuk kontrol internalnya, CT-nya berapa, kemudian kita buatkan grafik, bentuknya seperti ini. Jadi cukup bagus karena tidak ada fluktuasi yang terlalu tajam. CV-nya cuma 2%. Demikian juga untuk target yang lainnya, untuk FDRP, ORF1 gene, seperti ini kita kolektif semua, koleksi semua setiap kali running, kemudian kita buatkan grafik. Gambarannya seperti ini ya. Ini agak tajam sedikit, tapi CV-nya masih 3%. Kita sampai pada troubleshooting ya, dengan beberapa kasus-kasus. Jadi kalau gambaran kalau kurva amplifikasi yang bagus adalah kalau pertama baseline-nya itu relatif flat ya, tidak naik turun begitu, tapi baseline-nya relatif flat ya, tidak flat satu garis tentunya, bisa naik sedikit tapi tidak terlalu tajam. Kemudian kalau kita lakukan replikasi, biasanya artinya kalau kita ulang, ulang terus, hasilnya kurvanya tidak terlalu mentar gitu ya, masih di dalam satu klaster yang cukup dekat. Kalau kita lakukan dilusi, maka space-nya ini juga kurang lebih sama. Ya. Kemudian kurvanya khas berbentuk sigmoid ya, atau S-shape.
dan ada pelatu. Sedangkan ketinggian pelatunya sendiri tidak menjadi masalah, ya tidak harus ada di sini tidak. Kurvanya smooth atau rata gitu ya, halus ya, tidak berintik gitu ya. Itu yang bagus. Sedangkan pada kasus replikasi, bila terjadi kita lakukan replikasi ternyata tidak seperti yang kita harapkan, bagus seperti ini, tetapi terjadi seperti ini ya, ambiar. Ambiar ya, siapa ambiar ya? Ya. Ambiar seperti ini, mencar semua gitu, berarti ada kemungkinan error pada pipetting. Ada error pada pipettingnya. Kemudian mungkin reaksi PCR-nya yang tidak optimum. Atau terjadi sampel evaporasi, kemudian adanya range deteksi di luar yang tidak kita ketahui, dan kemungkinan kalibrasi alat yang perlu kita pertimbangkan ya. Jadi kalau yang replikasi, maka dia akan membentuk kurva yang tidak terlalu berjauhan itu ya, ngumpul jadi satu, tidak ambiar seperti ini. Kemudian kalau dilihat baseline-nya, kalau baseline-nya tidak flat ya seperti ini, baseline-nya tidak flat ya. Ini ada kemungkinan ada sampel evaporasi, ada bubble ya, jadi sebelum diperiksa setelah di adding RNA kemudian kemungkinan terjadi bubble, kita tetap masukkan ke dalam alat PCR, maka akan terjadi, kemungkinan akan terjadi baseline yang tidak flat seperti ini. Nah ini sekali lagi perlu diingatkan kepada teman-teman, hati-hati jangan pegangan, hati jangan pegangan pada angka, angkanya CT saja ya, tapi tolong dilihat juga bentuk kurvanya ya, bentuk kurvanya apakah sudah benar, baseline-nya bagaimana. Karena kalau kita pegangan cuma angka, kita nanti akan mengeluarkan hasil yang CT 7 gitu ya, 7, CT-nya 8,5 langsung dikeluarkan 8,5, padahal itu adalah perpotongan yang palsu, yang bukan CT yang sebenarnya, tapi adalah karena seperti ini, kemungkinan baseline-nya yang tidak flat, ya terjadi tidak flat. Selain bubble, mungkin reagennya yang waktu mix-nya tidak berjalan dengan baik, kemudian jadi baseline window. Seperti ini. Yang berikutnya kalau kita lakukan dilusi, ya tadi jaraknya biasanya space-nya antar dilusi itu sama ya. Tidak berjauhan atau tidak terlalu dempet seperti ini ya, kalau ini kan jaraknya berbeda-beda kemudiannya terlalu dempet ya. Kalau terjadi terlalu dempet seperti ini ada kemungkinan masalah pipet atau DNA terlalu banyak, terjadi PCR inhibitor atau DNA terlalu sedikit atau efisiensi dari PCR kita yang kurang baik. Nah, berikutnya adalah bentuk kurva. Bentuk kurva yang baik, sigmoid seperti tadi sudah beberapa kali kita sampaikan. Kalau kurvanya bentuknya tidak S-shape atau tidak sigmoid seperti ini, ada kemungkinan adalah kurva bukan merupakan PCR produk. Ya. Bisa jadi oleh karena sampel evaporasi atau sampel yang tidak teramplifikasi yang kemudian tetapi sudah ketempelan fluoresen sehingga melayang dan tertangkap oleh PCR kita. Kalau banyak terjadi seperti ini, berarti ada kesalahan yang serius dengan pemeriksaan kita. Ya, ini juga sama, kurvanya berintik begitu ya, tidak membentuk kurva sigmoid yang bagus. Itu ada kemungkinan pipet bolak-balik, pipet dari tadi, pipet ya, sampel evaporasi, kemudian pemisahan yang kurang bagus atau mungkin sistem malfunction ya, terjadi banyak noise sini. Ya, itu sudah selesai dari saya singkat, mungkin dari nanti dari diskusi kita bisa banyak mendapatkan masukan juga dari teman-teman semua. Terima kasih.
Terima kasih Dr. Adi yang sudah menyampaikan materinya ya, cukup gamblang juga, jadi dua pemateri ini cukup luar biasa ya. Dalam materi untuk PCR ini kita sudah diberikan materi dan saya pikir tadi sangat mudah ya kita mengerti tentang bagaimana pemeriksaan PCR terutama untuk COVID-19 ini. Ya. Kami sapa peserta webinar, apakah masih ada di link Zoom masing-masing? Masih ada ya? Masih. Meninggalkan tempat ya? Ya, kurang satu materi lagi akan kami lanjutkan. Kali ini kita satu materi terakhir ini kita tidak bicara tentang virus lagi, tetapi bicara tentang parasit ya. Ya, jadi dari virus kita ke parasit, tetapi ini nanti juga ada metode PCR juga, mungkin nanti bisa sedikit di-share ya. Materi kita pada materi tentang parasit ini saya bacakan kurikulum vitae-nya. Sini lah, aduh. Masih ada yang ini ya suaranya. Bapak Ibu mungkin yang kebuka mic-nya mungkin bisa di mute ya supaya tidak mengganggu. Ya. Pemateri ketiga kami bacakan CV-nya yaitu nama Ibu Indra Suarin Kurniawati SSI. Biasa dipanggil dengan Ibu Arin, jadi beda ya dengan Ibu Aris. Kalau Bu Arin masih muda, kalau Aris sudah tua. Ya, ya paling tidak umurnya lebih tua saya gitu ya. Ya, suka salah soalnya masih kalau di BPLK. Kalau di BPLK suka salah, ada yang maunya Ibu Arin keliru ke Ibu Aris gitu ya, atau sebaliknya ya. Jadi Ibu Arin ini menempuh pendidikannya dari Jombang sampai Surabaya, cukup jauh ya. Jadi dari SMA Negeri 1 Jombang tahun 2005, Poltekkes Kemenkes RI Surabaya tahun 2008. Tentunya analis ya ini ya. Kemudian dari Universitas PGRI Adibuana Surabaya, jadi biologi sains tahun 2016 dan saat ini sedang berproses mengikuti D4 analis kesehatan ya di ATLM di Poltekkes Surabaya. Ya, pelatihan workshop yang diikuti sesuai dengan materi pada hari ini. Yang pertama TOT peningkatan teknis mikroskopis malaria tingkat provinsi tahun 2015. Kemudian sertifikasi WHO tenaga mikroskopis malaria tahun 2015 dan 2019. Ini luar biasa karena tidak semua orang bisa. Jadi di Indonesia hanya ada berapa dua ya Bu Arin ya? Enggak Bu, ada sertifikasi. Beberapa juga ada. Ya. Jadi ini memang agak sulit yang ini ya. Kemudian ketiga, pelatihan asesor mikroskopis malaria tahun 2015 dan 2020. Kemudian yang keempat, parasit cultivation technique workshop tahun 2018. Ya. Kita sapa Ibu Arin. Ya, terima kasih Bu Arin. Ibu Arin, sehat ya? Alhamdulillah. Tetap sehat, semangat sehat. Walaupun sambil kuliah, sambil memberi materi, ini luar biasa ini Bu Arin. Ya. Ya, baiklah Bu Arin. Materinya sudah siap, sudah siap semuanya ya. Oke, okay. Kami persilahkan Bu Arin untuk menyampaikan materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya dari Sabang sampai Merauke. Karena saya lihat ini banyak juga para peserta dari luar Jawa Timur. Kemudian ada juga beberapa teman saya dan senior saya di bidang malaria juga. Saya lihat mengikuti kegiatan kali ini, saya ucapkan selamat datang kepada semua para peserta. Ini saya membawakan materi yang terakhir, yaitu pemeriksaan malaria. Apakah suara saya terdengar jelas, Bapak-Ibu? Jelas, nge? Jelas. Ya. Baik, kita mulai saja.
Nah, pada kesempatan kali ini yang akan saya share yaitu ada 4 poin. Yang pertama adalah gambaran umum tentang malaria, sedikit review pendahuluan, kemudian pemeriksaan mikroskopis malaria. Lalu yang ketiga, morfologi dan hitung parasit. Kemudian yang keempat adalah pemantapan mutu pemeriksaan mikroskopis malaria. Ini cukup padat ya Bapak-Ibu. Jadi sebetulnya untuk pemeriksaan mikroskopis malaria itu standarnya kalau untuk awal biasanya itu pelatihannya itu sampai 2 minggu karena harus ada prakteknya. Kemudian kalau untuk refreshing itu biasanya 1 minggu. Jadi ini hanya pengantar yang saya berikan untuk pemeriksaan mikroskopis malaria saja. Jadi ini saya berikan poin-poin intinya yang penting untuk pemeriksaan mikroskopis malaria. Nah, tentang yang pertama tentang gambaran umum malaria. Nah, ini malaria ini adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Plasmodium dan ditularkan oleh nyamuk Anopheles. Jadi penyebabnya bukan dari nyamuk ya, tapi disebabkan oleh parasit namanya parasit Plasmodium. Kemudian gejala malaria ini ada demam, kemudian sakit kepala, nyeri otot, dan pegal-pegal. Untuk jenis malarianya sendiri, di Indonesia sekarang kita punya ada 5 spesies Plasmodium. Jadi kalau dulu kita mengenal ada 4, sekarang tambah 1 lagi, yaitu malaria nolesi atau Plasmodium disebabkan oleh Plasmodium nolesi. Jadi Plasmodiumnya totalnya ada 5, yaitu Plasmodium falciparum, penyebab malaria tropika, kemudian Plasmodium vivax, penyebab malaria tertiana, lalu Plasmodium oval, penyebab malaria oval, dan Plasmodium malariae, penyebab malaria quartana, dan Plasmodium nolesi yang terakhir. Nah, ini dulunya Plasmodium nolesi ini menyerang primata, dan sekarang bisa menyerang ke manusia juga. Nah, ini adalah situasi malaria di Indonesia pada tahun 2017. Di sini bisa kita lihat, memang untuk Pulau Jawa, terutama di Jawa Timur sendiri, memang kasusnya sudah hampir tidak ada ya. Kalaupun ada, itu adalah kasus impor, yaitu kasus yang dibawa oleh penduduk yang pulang dari daerah endemis biasanya. Nah, kalau di Jawa Timur sendiri, kita sudah bebas malaria, tetapi ada daerah-daerah dari saudara-saudara kita yang di Indonesia, terutama yang di Jawa Timur, ini masih berada di endemisitas tinggi. Jadi tantangan dari pemerintah pusat saat ini adalah untuk menurunkan angka endemisitas terutama yang ada di wilayah Indonesia Timur. Jadi salah satunya dengan cara memperkuat kemampuan teknis dari pemeriksaan laboratorium malaria. Nah, kenapa laboratorium menjadi faktor penting pada penurunan endemisitas? Karena sekarang kebijakan dari pemerintah adalah kebijakan pengobatan malaria di Indonesia harus terkonfirmasi oleh pemeriksaan laboratorium. Jadi tidak boleh lagi mendiagnosis penyakit malaria hanya dari berdasarkan gejala klinisnya. Jadi harus ditegakkan oleh pemeriksaan laboratorium. Jadi pemeriksaan laboratorium ini menjadi ujung tombak dari diagnosis penyakit malaria ini. Indonesia sendiri diharapkan, ditargetkan akan bebas malaria pada tahun 2030. Jadi nantinya pada tahun 2030 seluruh daerah di Indonesia akan bebas dari penyakit malaria ini. Nah, untuk pemeriksaan malaria sendiri, pemeriksaan laboratoriumnya ini ada 3, yaitu pemeriksaan dengan metode mikroskopis, metode RT, dan metode PCR. Nah, metode yang pertama, metode mikroskopis, ini merupakan gold standar ya. Gold standar untuk pemeriksaan malaria, karena melalui pemeriksaan ini kita akan mendapatkan informasi yang cukup banyak, yaitu mulai dari spesies, Plasmodium, kemudian stadiumnya, sampai kepadatan parasitnya kita bisa dapatkan di pemeriksaan mikroskopis ini. Kemudian pewarnaannya menggunakan pewarnaan GIMSA 3% selama 45-60 menit. Lalu dari sediaan ini tadi sudah dijelaskan, kita bisa melakukan identifikasi sampai hitung parasit. Jadi pemeriksaan mikroskopis ini pemeriksaan gold standar untuk pemeriksaan malaria. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan RDT menggunakan prinsip imunokromatografi. Targetnya adalah antigen. Tetapi pemeriksaan ini sebenarnya cukup mudah, tetapi memiliki beberapa kekurangan. Misalnya tidak bisa membedakan spesifik spesiesnya, tidak bisa membedakan spesifik untuk 4 jenis Plasmodium. Kemudian kita juga tidak bisa mengetahui kepadatan parasit dari pemeriksaan RDT ini.
Lalu pemeriksaan PCR. Nah, ini pemeriksaan yang membutuhkan fasilitas dan peralatan canggih. Tidak semua laboratorium, terutama di laboratorium Fasyankes primer, tidak semuanya memiliki metode PCR. Pemeriksaan ini cukup sensitif, tetapi memerlukan biaya yang mahal. Nah, pada webinar kali ini saya akan fokus pada pemeriksaan mikroskopis malaria, karena ini merupakan pemeriksaan yang menjadi gold standar pada pemeriksaan malaria. Nah, seperti ini bentuknya sediaan pada pemeriksaan mikroskopis malaria ya. Nah, ini adalah referensi buku yang dapat digunakan oleh kita ATLM dalam pemeriksaan mikroskopis malaria ya. Nah, ini seperti ini bukunya. Ini buku ini bisa diakses, di-download, bisa di malaria ID seperti ini. Ini adalah web malaria yang dibentuk oleh subdit malaria. Nah, di sini ada di bagian lainnya, diklik bagian lainnya, kemudian di laporan. Lalu ada buku malaria. Nah, di sini sudah lengkap buku-buku mulai dari tata laksana kasus, kemudian pengobatan, lalu untuk modul mikroskopis bagi ATLM juga ada di sini. Nanti juga akan kita share juga isi dari buku ini. Mungkin nanti bisa di-share ya, Mas Admin, untuk di-share di peserta supaya peserta juga bisa download. Karena buku ini sangat lengkap sekali, mulai dari pengambilan spesimen, kemudian pemeriksaannya, ada atlasnya juga, kemudian ada contoh-contoh SOP, dan contoh-contoh form laboratorium yang bagi pemeriksaan malaria. Nah, ini adalah jenis sediaan darah ya Bapak Ibu, kita pada pemeriksaan malaria, kita menggunakan sediaan darah tebal dan sediaan darah tipis. Jadi ada dua jenis sediaan. Ya, kita tidak boleh menggunakan salah satu saja, misalnya sediaan tebal saja, gampang kita bikinnya, tidak boleh. Jadi masing-masing sediaan ini memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Nah, ini kalau sediaan tebal itu nanti volume darahnya kita menggunakan 3 tetes atau kurang lebih 6 mikro. Nanti pada sediaan tebal eritrositnya akan dilisiskan. Jadi yang terlihat hanya bentuk-bentuk cincin seperti ini malarianya. Kemudian kalau sediaan darah tipis itu nanti eritrositnya akan masih utuh karena sediaan darahnya kita fiksasi menggunakan metanol. Jadi dipertahankan bentuk morfologi dari sediaan darah merahnya dan nanti parasitnya akan terlihat lebih jelas. Nah, ini kalau sediaan darah tebal kita gunakan kalau misalnya untuk screening ya. Ini screening positif atau negatif. Jadi yang pertama kali kita lihat harus sediaan darah tebal dulu. Jadi kalau misalnya sediaan darah tebalnya sudah negatif, kemungkinan pemeriksaan tersebut negatif. Kemudian kalau misalnya positif, nanti kita pindah ke sediaan darah tipis untuk melakukan identifikasi. Nah, karena bentuknya akan lebih bagus pada sediaan darah yang tipis. Kemudian sediaan darah tebal digunakan untuk hitung parasit. Jadi kalau kita melakukan hitung parasit, kepadatan parasitnya kita gunakan di sediaan darah tebal. Nah, kalau misalnya kita melakukan identifikasi pada sediaan darah tebal itu, kalau misalnya kita baru belajar untuk morfologi malaria akan kesulitan karena bentuknya biasanya kurang bagus. Kemudian kita juga tidak bisa melihat eritrosit. Padahal salah satu ciri khasnya biasanya dari plasmodium itu dilihat dari bentuk eritrosit, volume eritrositnya begitu. Jadi kita akan lebih mudah kalau kita melakukan identifikasinya pada sediaan darah tipis. Nah, kita juga tidak boleh misalnya membuat sediaan darah tipis saja karena nanti kalau misalnya kepadatan parasitnya sangat rendah kemungkinan false negatif karena volumenya tadi hanya satu tetes ya, kalau dibandingkan darah tebal itu 3 tetes, jadi 3 dibanding 1. Volumenya lebih banyak di sediaan darah yang tebal. Nah, untuk pembuatan sediaannya, kita pilih bisa menggunakan darah kapiler atau darah vena. Sebaiknya menggunakan darah segar ya. Kalau orang dewasa, biasanya kita ngambilnya di pembuluh darah kapiler di ujung jari. Nah, kalau bayi, biasanya dilakukan pada permukaan tumit yang bagian samping. Apakah darah EDTA bisa digunakan? Bisa darah EDTA digunakan, tetapi biasanya kalau darah EDTA itu proses pengeringannya lebih lama dibandingkan darah kapiler karena dia ada antikoagulannya. Jadi biasanya untuk proses dia agak
agak lebih sulit nempel di objek glassnya. Kalau misalnya keringnya belum benar-benar kering, nanti pada saat pewarnaan sediaan darah tebalnya yang tidak difiksasi itu akan bisa luntur gitu. Jadi kalau darah EDTA hati-hati, harus benar-benar kering baru diwarnai dengan pewarnaan Gimsa. Nah, ini alat bahannya bisa menggunakan alat-alat dan bahan. Yang pertama menggunakan objek glass, kemudian alcohol swab, kemudian lanset, lalu tisu atau kasa steril, kemudian kotak slide dan book slide. Nah, untuk objek glass ini kita akan menggunakan yang baru ya. Ya. Nah, kalau misalnya objek glassnya ini kita mendapat yang baru, tapi biasanya kan ada yang dia bentuknya masih berlemak gitu, itu bisa kita cuci. Kita bisa cuci sambil dipanaskan supaya untuk menghilangkan lemak-lemaknya, kita cuci dulu, kita rendam menggunakan sabun pencuci piring yang cair. Nah, itu bisa kita gunakan sambil dipanaskan sampai mendidih. Biasanya dipanaskan sampai 30 menit sampai 1 jam, kemudian dibilas, lalu dikeringkan menggunakan tisu dan dipanaskan lagi di atas hot plate. Itu biasanya sudah bagus, nanti hasilnya bisa digunakan lagi, bisa digunakan, sudah bagus. Nah, ini adalah prosedur pengambilan sampel. Yang pertama jangan lupa dilabel, kemudian ini ujung jarinya dimasas dulu atau dipijat, dikumpulkan darahnya di ujung jari, kemudian diswab dengan alkohol swab, lalu kemudian ditusuk menggunakan lanset ya. Nah, darah yang pertama kali keluar ini dihapus dulu. Nah, setelah itu baru diteteskan 3 tetes sediaan untuk sediaan darah tebal dan 3 tetes untuk sediaan darah tipis. Nah, kemudian bahan-bahannya tadi seperti lanset dan kasa ini dibuang sesuai di tempat sampah infeksius. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah pembuatan sediaan darah tipis dulu ya Bapak Ibu. Karena sediaan darah tipis itu tadi hanya 1 tetes, jadi dia lebih cepat kering. Jadi kita buat dulu sediaan darah tipis menggunakan spreader, diposisikan 30-45 derajat, kemudian didorong ke depan. Nah, ini supaya nanti membentuk lidah kucing. Kemudian untuk sediaan darah tebal dibuat saja lingkaran, kemudian untuk diameternya kurang lebih 1-1,2 cm. Ini disebarkan secara merata. Nah, ini bentuk sediaan yang bagus seperti ini. Ada sediaan darah tebal dan sediaan darah tipis. Nah, saya selalu merekomendasikan untuk membuat sediaan ini minimal 2 sediaan. Karena nanti pada proses, mungkin pada saat proses pewarnaan, nanti ada yang mengelupas atau seperti apa, nanti kita masih punya backup satu lagi. Jadi kita di sini juga selalu kalau misalnya satu pasien, kita minimal kita bikin 2 sediaan gitu untuk jaga-jaga. Nah, setelah itu, setelah kita membuat sediaan seperti ini, kita keringkan. Kita keringkan pada suhu ruang dan di tempat yang datar. Dihindarkan dari gangguan serangga, debu, panas. Nah, kemudian sediaan ini dikeringkan maksimal 24 jam ya Bapak Ibu. Jadi boleh dikeringkan maksimal 24 jam baru diwarnai. Ini maksimalnya 24 jam. Nah, ini adalah contoh dari slide yang kurang bagus pada saat pembuatan. Nah, bisa kita lihat yang sebelah kanan sendiri ini sediaan tebalnya ini dia ada ya bolong ya di tengahnya. Kemudian objek glassnya ini berminyak. Kalau objek glass berminyak biasanya akan muncul rongga-rongga seperti ini pada sediaan darah tipisnya. Kemudian juga ini tidak rata, yang di tengah ini juga sediaan darah tebalnya tidak rata. Nah, ini juga kemungkinan mengeringkannya dia di tempat yang tidak rata atau miring. Nah, sekarang kita ke pewarnaan sediaan darah. Nah, ini adalah contohnya, kita alatnya menggunakan rak pewarnaan, bak pewarnaan, gelas ukur, pipette test, dan timer. Kemudian untuk reagennya kita menggunakan buffer, kemudian Gimsa stop, dan kertas Wattman nomor 2 untuk menguji mutu Gimsanya, kemudian metanol. Jadi reagen Gimsa ini nanti harus diuji, harus ada QC-nya, apakah
pewarna ini masih bagus atau sudah jelek seperti itu. Langkah pewarnaannya ini menggunakan fiksasi, yang pertama fiksasi sediaan darah tipis, kemudian pembuatan larutan Gimsa 3%, dan pewarnaan, proses pewarnaannya sendiri inkubasi 45-60 menit, dan yang terakhir adalah penggilasan. Nah, ini adalah fiksasi sediaan darah. Jadi yang difiksasi adalah sediaan darah tipis. Ya, sediaan darah tipis yang difiksasi, posisinya sediaan darah tipis berada di bawah. Nah, kemudian dialirkan metanol secara perlahan. Jangan sampai mengenai sediaan darah tebal, karena sediaan darah tipis ini dia fungsinya untuk mempertahankan eritrosit. Nah, sedangkan nanti sediaan darah tebal, dia memang tujuannya eritrositnya untuk dilisiskan. Jadi jangan sampai terkena metanol yang sediaan darah tebal ya, sediaan darah tipis saja. Setelah itu dibiarkan kering, baru diwarnai. Nah, ini standar untuk pewarnaan Gimsa yang sekarang itu adalah standarnya menggunakan standar 3%. Jadi kalau dulu zaman mungkin ada ilmu yang waktu kita kuliah zaman dulu itu untuk pengencerannya masih menggunakan tetes-tetes ya. Satu tetes dibandingkan 9 tetes. Nah, kalau sekarang itu standarnya untuk pewarnaan malaria menggunakan Gimsa 3% ya. Nah, ini caranya kalau misalnya biasanya kalau 3 slide itu kurang lebih memerlukan 10 mili. Ini kurang lebih saja. Hitungan kalau misalnya kita di sini, biasanya kalau kita untuk 3 slide itu kurang lebih 10 mili. Jadi kita bikinnya itu minimal 10 mili bikin untuk larutan Gimsa 3%. Larutan Gimsa ini harus dibuat fresh ya Bapak Ibu, jadi tidak bisa disimpan. Nah, nanti larutan Gimsa induk dicampur dengan buffer, itu fresh dibuat, kemudian langsung dipakai untuk pewarnaan. Jadi tidak bisa disimpan. Langsung kita buat fresh. Nah, ini misalnya contohnya kalau kita membuat 10 mili Gimsa 3%, berarti 0,3 mili Gimsa stok ditambah 9,7 larutan pengencer. Nah, ini sudah ada tabel pengenceran Gimsa. Nanti Bapak Ibu bisa dilihat, di print, ditempel, di dekatnya rak pewarnaan. Jadi tinggal nanti kalau misalnya mau bikin larutan berapa, mau bikin larutan 10 mili, 20 mili, 30 mili, dan seterusnya sudah ada caranya berapa larutan pengencernya, berapa Gimsa stoknya. Gitu. Jadi bisa langsung dilihat, nggak perlu ngitung-ngitung lagi. Nah, ini pada saat pewarnaan sediaan, pastikan posisi rak pewarnaan datar ya, tidak miring. Kemudian letakkan sediaan darah di atas rak pewarnaan, kemudian genangi setiap slide dengan Gimsa 3% yang telah disiapkan, dan inkubasi selama 45-60 menit, Bapak-Ibu. Metode pencucian ini merupakan salah satu faktor yang penting juga karena pewarnaan Gimsa ini terkadang dia memberikan artefak-artefak atau endapan-endapan yang harus dibersihkan. Jadi kalau kita mencucinya kurang bagus, nantinya akan ada endapan-endapan itu pada sediaan darah yang nanti akan mempengaruhi proses pembacaan. Jadi mencucinya ini caranya adalah kita alirkan air secara perlahan sampai larutan Gimsanya luntur. Jadi tidak dibuang. Ini slide-nya tidak, catnya tidak dibuang baru dibilas, tetapi harus dialirkan air secara perlahan di atasnya slide sampai catnya nanti luntur. Seperti itu. Jadinya larutan Gimsa ini golden scum yang ada di atas permukaan Gimsa tidak menempel pada objek gelas sehingga dia hasil pewarnaannya bisa bagus. Karena yang bisa membuat seperti artefak-artefak itu yang akan pengaruhi proses pembacaan itu dari golden scum yang ada di atas yang lapisan seperti lapisan pelangi seperti itu. Atau bisa juga dicelup. Jadi langsung kita celupkan saja preparat ini, preparat yang ada masih ada cat Gimsanya ini kita celupkan saja di dalam bak pewarnaan, lalu dipindah di bak pembilasan ya, maaf, bak pembilasan, kemudian dipindah lagi ke bak pembilasan yang baru. Jadi kita sediakan dua bak pembilasan seperti itu. Nanti kemudian diangkat dan dikeringkan sediaan darah. Setelah kering baru kita periksa.
Nah, ini adalah contoh slide yang di sebelah kanan ini yang bagus, kemudian yang sebelah kiri ini contohnya yang jelek ya. Ini yang sebelah kanan sendiri itu sediaan tebalnya itu terfiksasi, sehingga dia jadi kelihatan hitam sekali. Kemudian ada juga yang sediaan tebalnya terhapus. Ada juga yang hanya menggunakan sediaan tipis saja, tetapi sediaan tebalnya, sediaan darah tebalnya tidak dibuat. Seperti itu. Jadi nanti harus dibuat dua-duanya setelah Bapak-Ibu ikut webinar ini, mengetahui pemeriksaan malaria yang sesuai standar. Nantinya di fasiankesnya masing-masing, kalau membuat sediaan darah malaria harus dua, harus ada sediaan darah tebal, kemudian ada sediaan darah tipis. Lalu pewarnaannya juga menggunakan pewarnaan GIMSA 3%, 45 sampai 60 menit. Nah, ini adalah morfologi plasmodium dan hitung parasit. Nah, ini adalah contohnya kalau kita melihat di bawah mikroskop, sediaan darah tebal yang sebelah kanan, sediaan darah tipis yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan ini kita lihat eritrositnya sudah lisis ya, hanya terlihat dari cincin-cincin plasmodium saja. Kemudian akan ada leukosit juga. Kemudian yang sebelah kiri ini adalah sediaan darah tipis, eritrositnya masih utuh. Nah, pembacaannya bisa vertikal dari atas ke bawah atau bisa horizontal dari kanan ke kiri. Nah, ini adalah unsur plasmodium yang penting yang kita lihat pada sediaan darah tipis. Nantinya akan kita lihat yang pertama ada inti, kemudian ada sitoplasma. Jadi inti itu bisa ya ini ya. Nah, inti ini intinya, kemudian ini sitoplasmanya. Nah, ini inti, ini sitoplasma. Kemudian ada vakuola, yang lubang di tengah ini adalah kantong makanan atau vakuola, akan terlihat seperti lubang. Nah, setelah itu ada bintik-bintik. Ini bintik-bintiknya tersebar di seluruh eritrosit. Nah, ini adalah contoh elemen darah normal. Jadi sebelum kita berbicara tentang yang abnormal, kita harus tahu yang bentuk darah, sel-sel darah yang normal dulu. Yang pertama ada eritrosit. Nah, eritrosit yang sebelah kanan, ini ada sediaan darah tebal. Ini sediaan darah tebalnya, eritrositnya lisis, tidak terlihat. Kemudian yang sediaan darah tipis, eritrositnya masih utuh. Nah, ini untuk leukosit yang disediakan darah tebal seperti ini, leukositnya yang sebelah kanan, leukositnya nah tidak seperti ini ya. Kemudian yang sebelah kiri masih terlihat tampak lebih bagus bentukan dari leukositnya. Untuk trombosit sama keping darah ini terlihat pada sediaan tebal maupun sediaan hapusan darah tetap sama seperti bintik seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari penampakan plasmodium pada sediaan darah tebal. Nah, makanya kita tidak merekomendasikan untuk identifikasi, terutama ketika awal kita belajar, tidak merekomendasi untuk melakukan identifikasi pada sediaan darah tebal dulu. Karena kalau pada sediaan darah tebal, kita akan melihat bentuk-bentuk yang seperti ini, yang dia biasanya kurang bagus. Jadi kita harus lihat di sediaan darah tipis dulu baiknya. Nah, ini seperti yang sebelah gambar sebelah kiri, ini adalah ada plasmodium falciparum ya, plasmodium falciparum. Ini ada tropozoid yang seperti cincin, kemudian ada gametosit yang bentuknya seperti pisang. Sedangkan yang tengah ini ada contoh dari plasmodium vivax, stadium tropozoid. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah contoh dari plasmodium malariae stadium season seperti itu. Nah, ini adalah morfologi dari plasmodium. Saya hanya akan membahas 4 plasmodium, kecuali plasmodium nullesi, karena memang terbatas waktu dan untuk gold standard untuk pemeriksaan plasmodium nullesi itu masih menggunakan PCR ya. Jadi untuk morfologi, untuk mikroskopis, hanya keempat spesies ini untuk gold standarnya. Kemudian ini ada plasmodium falciparum, vivax, oval, dan malariae. Stadium di dalam
darah itu ada tiga, yaitu tropozoid, sizon, gametosit. Ring ini hanya bentuknya saja, bentuk ring, tapi stadiumnya tropozoid, sizon, dan gametosit. Nah, untuk keempat spesies ini, sebetulnya untuk stadium tropozoid itu memiliki ciri khas yang sama, yaitu kebanyakan berbentuk cincin dan tengahnya ini, vakuolanya ini masih nampak, masih terlihat ya. Paling yang membedakan nanti antara falciparum, vivax, oval, dan malariae itu biasanya ada pigmen, kemudian akan nampak volume eritrosit dan bentuk eritrosit, itu yang membedakan. Tapi untuk bentuknya dia berbentuk cincin, jadi tengahnya masih ada lubang vakuola. Kemudian untuk sizon, biasanya ciri khasnya ini masih sudah terbentuk merozoid. Jadi merozoid ini adalah anak inti, jadi intinya sudah membelah. Jadi inti ini nanti dari tropozoid, dia akan berkembang ke sizon. Ini akan membelah diri, 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, dan seterusnya. Nah, sizon ini sama, semua spesies sama. Yang namanya sizon itu di dalamnya pasti ada anak-anak inti. Jadi ini bentuknya itu mirip, kalau kita biasanya makan biskuit seperti choco chips ya, kalau kita makan good time atau apa itu seperti choco chips, ada bintik-bintiknya, nah itu seperti itulah dia biasanya sizon. Jadi ada sudah ada merozoidnya. Kemudian untuk gametositnya, ciri khasnya biasanya kalau falciparum dia gametositnya berbentuk pisang, kalau stadium yang lainnya cirinya dia sitoplasmanya sudah hampir memenuhi eritrosit. Jadi lubang di tengahnya ini sudah menutup vakuolanya. Jadi tinggal sitoplasmanya menyatu dan hampir memenuhi eritrosit. Nah, ini kurang lebih seperti ini perbedaannya untuk masing-masing spesies. Misalnya stadium tropozoid ini saya sederhanakan ya. Karena untuk morfologi dari parasit malaria ini sebetulnya harus praktek juga untuk melihat, benar-benar melihat dari morfologinya. Dan ini materinya saya sederhanakan supaya Bapak-Ibu punya bayangan dulu untuk plasmodium falciparum, vivax, malariae, dan oval. Yang pertama untuk stadium tropozoid. Yang pertama kalau plasmodium falciparum itu eritrositnya normal Bapak-Ibu. Jadi kalau plasmodium falciparum eritrositnya normal, kemudian plasmodium vivax ini eritrositnya dia membesar ekstrim, jadi bisa 2-3 kali volume eritrosit normal. Kemudian kalau plasmodium malaria itu eritrositnya normal atau sedikit mengecil. Nah, kalau plasmodium oval, dia bentuknya eritrositnya sedikit membesar, kemudian bentuknya oval, seperti namanya plasmodium oval, dan tepi eritrositnya bergerigi. Untuk sitoplasmanya, yaitu cincin, jadi sitoplasma itu adalah cincinnya yang melingkar. Untuk sitoplasmanya itu plasmodium falciparum, sitoplasmanya halus dan beraturan. Kalau plasmodium vivax, sitoplasmanya dia tebal dan tidak beraturan. Kalau plasmodium malaria, sitoplasmanya tebal. Nah, seperti ini. Kemudian kalau plasmodium oval, sitoplasmanya tebal dan tidak beraturan atau amboid. Lalu bintik-bintiknya, bintik-bintik maurer pada plasmodium falciparum jarang terlihat, biasanya hanya terlihat pada stadium tropozoid yang sudah tua, dan dia bintik-bintiknya itu kasar, besar-besar. Sedangkan kalau plasmodium vivax ini bintik Sufnernya halus menyebar di seluruh eritrosit. Kalau plasmodium malaria, bintik Zimmernya biasanya tidak tampak. Kalau plasmodium oval, bintiknya namanya bintik-bintik James, tersebar kasar di seluruh permukaan eritrosit. Jadi ini bintik-bintiknya ini namanya dari nama penemu dari bintik-bintiknya ini, biasanya dinamakan, diabadikan menjadi namanya dari bintik-bintik si plasmodium ini. Lalu stadium sizon, nah seperti ini semuanya sama, jadi memiliki banyak anak inti atau merozoid. Cuma yang kita lihat sekali lagi untuk yang membedakan biasanya volume eritrositnya untuk eritrosit plasmodium falciparum, eritrositnya normal. Merozoidnya biasanya 8-24, jadi eritrositnya normal, kemudian merozoidnya banyak sekali. Nah, kemudian kalau plasmodium vivax, eritrositnya dia membesar ekstrim, lalu merozoidnya biasanya 12-24. Lalu terlihat bintik-bintiknya, bintik-bintik Sufner juga. Plasmodium malariae ini merozoidnya dia berjumlah 6-12, biasanya 8-10, dan ada membentuk roset form atau seperti bunga. Jadi ini kita lihat intinya itu di pinggir, bagus sekali, kemudian akan terlihat pigmen-pigmen. Ciri khasnya dari plasmodium malariae itu ada pigmen
kuning kecoklatan. Kemudian untuk plasmodium oval, tetap eritrositnya dia akan berbentuk lonjong dan tepi eritrositnya bergerigi. Kemudian merozoidnya 4-16. Nah, ini stadium gametosit. Untuk fase parum ini yang paling gampang, bentuknya seperti pisang. Kemudian kalau plasmodium vivax, eritrositnya membesar juga. Nah, sitoplasmanya juga sudah hampir memenuhi eritrosit. Kita lihat, kemudian ada bintik-bintiknya, masih ada bintik-bintik halus di seluruh eritrosit. Nah, plasmodium malariae, eritrositnya dia tidak membesar, kemudian sitoplasmanya sudah hampir memenuhi eritrosit, dan ada pigmen kuning kecoklatan. Nah, ini ciri khasnya dari plasmodium malariae. Lalu plasmodium oval, dia bentuknya oval, kemudian sitoplasmanya hampir memenuhi eritrosit juga, sudah tidak tampak cincin, kemudian bintik-bintiknya lebih kasar daripada plasmodium vivax bintik-bintiknya. Nah, ini kemudian hitung parasit. Jangan lupa ketika kita menemukan pasien yang positif parasit, kita akan melakukan hitung parasit. Di mana kita lakukan hitung parasit pada sediaan darah tebal. Caranya, ini secara sederhana, caranya kita persiapkan dua buah telekonter, Bapak-Ibu. Jadi yang satu untuk menghitung leukosit, yang satu untuk menghitung parasit. Nah, ini baca sediaan darahnya nanti secara zigzag, bisa secara vertikal atau secara horizontal tadi. Kemudian baiknya parasit dimulai hitungannya pada lapang pandang yang mengandung parasit dengan jumlah leukosit rata-rata 10-15 ya. Kemudian kita menghitung parasit ini sampai kita mendapatkan 200 leukosit. Jadi satu lapang pandang itu kita lihat, kita hitung parasitnya berapa, leukositnya berapa. Ya, nanti kita geser lagi ke lapang pandang selanjutnya, kita lanjutkan hitungannya sampai kita ketemu minimal 200 leukosit, setelah itu kita berhenti. Nah, kalau misalnya dalam setelah 200 leukosit kurang dari 100, maka dilanjut hitung parasit sampai 500. Maaf, ini ada salah. Nanti kurang dari 100. Nah, ini rumusnya. Nah, ini rumusnya. Jumlah parasit dibagi jumlah leukosit dikalikan 8.000. Jadi 8.000 ini adalah besaran untuk nilai leukosit normal. Jadi ini sudah ketentuan ya, faktor pengalingnya menggunakan 8.000. Seperti ini. Jadi dalam satu lapang pandang kita hitung berapa leukositnya, berapa parasitnya. Ya. Nah, ini sedikit menyinggung tentang pemantapan mutu untuk pemeriksaan mikroskopis malaria. Jadi pemeriksaan mikroskopis malaria ini ada dua jenis, ada pemantapan mutu internal, ada pemantapan mutu eksternal. Kalau pemantapan mutu internal secara umum meliputi proses praanalitik, analitik, pasca analitik, dan evaluasi dan tindak lanjut. Jadi mulai dari harus disediakan SOP, SOP mulai pengambilan spesimen, kemudian kelayakan spesimennya bagaimana, SOP cara pengerjaannya, proses mulai dari pembuatan, pewarnaan, ya kemudian juga pencatatan pelaporannya, uji kualitas reagennya seperti apa, nah seperti itu. Kemudian pemantapan mutu eksternal ini ada meliputi uji silang, panel testing, dan PNPME atau Program Nasional Pemantapan Mutu Eksternal. Uji silang dan panel testing ini, kalau uji silang kita mengirimkan sediaan darah yang kita periksa ke laboratorium rujukan di atasnya. Biasanya ada jejaringnya Bapak-Ibu dari Fasyankes primer, nanti mengirimkan biasanya ke petugas uji silang dari kabupaten kota, dari berjenjang, dari bawah ke atas. Kalau panel testing ini biasanya dari laboratorium rujukan di atas, nanti akan mengirimkan panel testing bersamaan dengan kegiatan bimbingan teknis. Biasanya ini juga program dari pusat dari Subdit Malaria juga biasanya. Atau dari Dinkes Provinsi dari program malaria. Kemudian yang terakhir PNPME yaitu Program Nasional Pemantapan Mutu Eksternal, dan ini yang bisa diikuti oleh Bapak Ibu apabila ingin mengikuti program PME untuk pemeriksaan malaria sebagai salah satu kegiatan pemantapan mutu eksternalnya bisa. Ini diselenggarakan oleh kalau di Indonesia ada 4, ada BBLK BBLK Palembang, BBLK Jakarta, BBLK Surabaya, dan BBLK Makassar. Nah, ini contoh dari kegiatan pemantapan mutu internal tadi ya. Misalnya contohnya uji kualitas reagen. Ini salah satu contoh saja, ada banyak sebetulnya kegiatannya.
mulai dari SOP. Jadi setelah mengikuti webinar ini, Bapak dan Ibu tadi saya beri info kalau sudah ada buku untuk pemeriksaan mikroskopis malaria bagi ATLM, dan di dalam bukunya itu sudah ada SOP lengkap sekali, mulai dari pengambilan spesimen sampai dengan pewarnaan. Dan pemantapan mutu juga sudah ada di dalamnya. Ini caranya kalau kita melakukan uji mutu GIMSA, ini ada dua cara, bisa menggunakan sediaan darah, kemudian nanti kita warnai dengan pewarnaan GIMSA 3% tadi, atau cara yang kedua menggunakan kertas Wattman nomor 2 dan metanol. Jadi kita teteskan 1-2 tetes GIMSA stok, ditunggu dulu meresap sampai melebar, nah kemudian kita teteskan 3-4 tetes metanol. Nah setelah itu kita lihat warna yang terbentuk. Akan ada terdapat 3 warna yang terbentuk, yaitu metilin biru, warna biru, kemudian warna ungu, metilin azur, dan yang terakhir warna merah dari eosin. Jadi ketiga komponen ini yang berada dalam pewarna GIMSA. Jadi ketiga komponen ini harus ada. Kalau salah satu komponen warna ini tidak terbentuk, maka reagen GIMSA-nya sudah rusak. Jadi tidak boleh digunakan, harus diganti lagi reagennya. Nah, ini adalah contoh kegiatan PME yang diselenggarakan oleh BBLK Surabaya untuk kegiatan malaria. Jadi, kita sudah menyelenggarakan PME untuk malaria ini secara online. Nanti Bapak dan Ibu tinggal membuka webnya saja. Membuka web, yaitu web simultan bblksurabaya.id. Jadi, di sini sudah ada informasi tentang parameter apa saja. Salah satunya adalah malaria, kemudian beserta tarif dan kuotanya. Nanti di sini juga pendaftarannya juga dilakukan di sini, pembayarannya juga secara online. Setelah itu nanti Bapak dan Ibu akan kita kirimkan slide. Kalau untuk malaria, kita programnya 1 tahun itu ada 2 siklus. Jadi akan dikirimkan di semester pertama dan semester kedua. Setiap siklus nanti kita akan kirimkan 10 slide dari malaria yang sudah kita awetkan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menggunakan slide-nya itu sebagai slide control juga, sebagai selain untuk bahan PME. Lalu, kurang sebentar Bu. Ini alur pelaksanaannya seperti ini, pendaftaran, konfirmasi pembayaran, pengiriman, evaluasi, dan akan mendapat sertifikat. Jadi nanti akan ada evaluasi dan sertifikat keikutsertaannya akan dikirim. Nah, seperti ini contohnya, kita menyelenggarakan PME, jadi silakan bagi Bapak-Ibu yang berminat, silakan bergabung dengan PME BBLK Surabaya, karena kita sudah terakreditasi ISO 17043. Nah, yang terakhir, untuk malaria ini tidak bisa hanya dipelajari oleh teori saja, harus ada prakteknya juga. Jadi apa yang saya berikan ini hanya pengantar, dan kami mengundang Bapak-Ibu, silakan yang berminat untuk lebih mendalami untuk pemeriksaan malaria, silakan untuk mengajukan magang juga di BBLK, karena kita juga menyediakan fasilitas untuk bagi Bapak-Ibu yang ingin magang pemeriksaan malaria dan pemeriksaan mikrobiologi lainnya. Tentunya dengan prokes yang ketat ya selama masa pandemi ini. Dan juga kemungkinan masih dibatasi jumlahnya. Gitu. Sudah, terima kasih. Terima kasih moderator materi yang saya sampaikan. Saya cukupkan sampai sini. Terima kasih Bu Alin yang sudah menyampaikan materinya untuk malaria ya. Jadi cukup gamblang ya. Jadi mulai pengambilan sampelnya sampai dengan evaluasi hasilnya sampai dengan cara pemantapan mutunya untuk di BBLK Surabaya ya. Baiklah, mungkin Bapak Ibu narasumber yang lain bisa berdekatan, tapi tetap jaga jarak. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di baik di link Zoom maupun di YouTube ya. Jadi kita ambilkan semua. 3 pertanyaan pertama untuk Ibu Citra mungkin bisa ditayangkan. Dipilih ini Bu. Oke. Ya, pertanyaan pertama dari Agita Brilian. Ini Ibu Agita Brilian dari RSUD Dungus Madiun. Mohon izin bertanya untuk sampel PCR storage -70
maksimal sampai berapa lama kualitas sampel sudah menurun. Kontaminasi darah, ini pertanyaan kedua ya, kontaminasi darah pada spesimen PCR apakah berpengaruh pada hasil RT-PCR? Dari Bu Agita, dari RSUD Dungus Madiun. Jadi seperti yang ada di paparan tadi, untuk sampel PCR storage-nya minus 70 itu bisa bertahan hingga 6 bulan. Tapi lebih baik dipakai sebelum 6 bulan. Apabila ingin menyimpan dalam waktu jangka panjang, ya tentunya ditaruh di nitrogen tank, liquid nitrogen ya. Untuk pertanyaan kedua, kontaminasi darah pada spesimen PCR apakah berpengaruh pada hasil RT-PCR-nya? Tidak. Karena kalau ada darah, kalau tidak dilakukan proses khusus untuk sampel darah, maka tidak akan berpengaruh. Meskipun nanti petugas itu memipet sampel yang ada darahnya, ya nanti pada proses ekstraksinya dia akan bercampur dengan lendir, kemudian lisis sendiri karena adanya lisis buffer dan akan mati sendiri oleh alkohol. Jadi nggak masalah sih kalau memang mengambil ada darahnya, itu nggak masalah. Gitu ya, mungkin semoga jelas Bu Agita. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Yeli Wulandari dari Aulia Hospital Pekanbaru. Izin bertanya, jika pasien suspek dengan hasil swab antigen negatif dan hasil ronsen, kemudian pasien swab 1 hasil negatif pada swab 2 keesokan harinya hasil positif, apakah pasien bisa dinyatakan positif COVID atau harus dilakukan swab lagi untuk memastikan? Oke. Saya coba menjawab pertanyaan dari Ibu Yeli Wulandari Aulia dari Pekanbaru. Jadi untuk yang sekarang ya, pasien jika sudah didapatkan hasil positif itu sudah termasuk pasien dengan konfirm COVID. Ya kan Pak ya, mungkin berarti. Jadi pasiennya swab 1 negatif, swab 2 positif, itu bisa dinyatakan dia memang positif COVID. Kenapa hasil bisa berbeda? Yang pertama, cara pengambilan. Apakah pengambilan swab pertama dan swab kedua dilakukan oleh orang yang sama? Apakah kondisi pasiennya juga sama? Kenapa perbedaan cara pengambilan atau perbedaan personel pada pengambilan pertama dan kedua itu sangat mempengaruhi. Kalau jumlah virus yang ada di dalam sampel itu sedikit, atau jumlah virus, cara pengambilan pada sampel itu salah, maka hasil sampai dengan di PCR-nya juga tidak akan ada. Jadi hasilnya pasti negatif. Mengapa pada awal COVID itu diberlakukan cara swab satu dan swab kedua? Karena alasannya ya seperti ini, bisa jadi swab pertamanya hasil negatif, swab keduanya hasil positif, karena berbeda cara pengambilan. Mungkin Dr. Adi bisa menambahkan? Ya, terima kasih. Untuk Bu Yeli ya, Bu Yeli Wulandari, pertanyaannya sebetulnya ini pertanyaan klinis ya, apakah boleh dikatakan positif, itu sebenarnya wewenang dari dokternya, karena untuk menyatakan pasien positif atau tidak tentu tidak hanya berdasarkan PCR saja, tapi juga klinis dan lain sebagainya. Masih banyak hal-hal lain yang perlu pertimbangan. Demikian juga apakah perlu dilakukan swab lagi untuk memastikan, itu juga tergantung klinisi ya, tergantung dokternya bagaimana menginterpretasikan hasil PCR kita dengan klinisnya, gitu ya. Artinya begini, kalau umpama dokter itu masih mencurigai masih adanya kemungkinan COVID, meskipun hasil kita negatif, ya mereka pasti akan swab lagi, minta swab lagi. Jadi bukan wewenang kita sebetulnya. Cukup kita menyampaikan hasil apa adanya dari kita, asal dengan quality control yang mantap, gitu tentunya ya. Seperti tadi saya sampaikan PMI-nya, kemudian PME-nya gitu ya. Kalau itu sudah mantap ya sudah, kita keluarkan apa adanya. Memang ada di luar dari lab kita masih banyak misalkan tentang pengambilan ya.
pengambilan, proses pengambilan tadi yang disampaikan Mbak Citra tentang pengiriman itu akan mempengaruhi hasil yang kita dapatkan. Demikian Bu Yeli, terima kasih. Selanjutnya dari Ibu Neni Mardiastuti, Labkesda Bojonegoro. Izin bertanya, apa saja penyebab hasil positif NPC? Apakah prosedur pembersihan yang tidak adekuat atau perpindahan reagen dan lain-lain dari area kotor, area bersih adalah salah satunya? Iya. Enggak, Dokter Citra. Aduh. Dokter Adi nanti tersinggung ini ya. Belum dah. 10 tahun saya gitu. Iya. Jadi saya coba menjawab ya, penyebab kontrol negatifnya keluar amplifikasi nih maksudnya ya. Macam-macam alasannya. Kita pada ekstraksinya kita nggak hati-hati, kita tersenggol dengan sampel sebelahnya, bisa kalau pembersihan yang tidak adekuat bisa juga. Jadi kita yang harus ada kesadaran diri dari petugas yang mengerjakan. Kira-kira kalau kok sampai kontaminasi itu apa ya? Saya tadi salah di mana ya? Saya tadi buru-buru di mana ya? Kalau memang dirasa saya tadi sudah baik-baik saja, lebih alangkah lebih baiknya kita juga mencurigai si reagen. Apakah reagen itu sudah lama atau baru, atau malah kita yang mengontaminasinya? Misalnya pencampuran etanolnya itu di BSC memang, tapi di dekat di dalam BSC itu sudah ada sampel yang tersedia di situ. Kita di sebelahnya gitu mencampur etanolnya. Nah, itu bisa jadi juga risiko kontaminasinya pasti ada. Sedikit tips, jadi pada waktu sebelum mengerjakan ekstraksi, alangkah lebih baiknya jika sampel itu memang belum dipakai untuk diproses, kita masih bermain-main dengan reagen, alangkah lebih baiknya sampel tidak usah dimasukkan ke BSC dulu untuk meminimalisir resiko kontaminasi. Apabila sudah pencampuran reagen, kita masukkan reagen ke cup-cup, misalnya untuk manual, itu sudah selesai, kita tutup reagennya rapat, sisihkan dulu di area yang bersih, baru kita masukkan sampel. Itu sedikit tips sih. Tapi kalau saya disuruh jawab penyebabnya positif pada kontrol negatif, itu banyak faktor dan yang harus mengerti ya petugas yang mengerjakan gitu. Kita harus memahami manajemen resikonya. Kenapa sih kok bisa kontaminasi? Oh, mungkin karena ini gitu. Nah, itu yang harus disadari oleh petugas. Itu Mbak Aris. Ya. Terima kasih Mbak Cita. Untuk Mbak Arin nanti kita anu lagi ya. Jadi kita ini ke pertanyaan PCR dulu. Ya. Ya. Lanjutnya. Nah, ini pertanyaan dari Mbak Agnes ya, tadi saya lihat. Langkah awal apa yang harus dilakukan ketika aliran listrik mati secara tiba-tiba pada saat mengerjakan di BSC? Apakah mengevakuasi diri, mengevakuasi sampel, atau langsung menutup kaca pelindung BSC? Oke. Tadi apa saya yang jawab? Ya. Jadi kalau untuk nanti bisa tambahkan sama Mbak Citra ya. Yang pertama pertanyaan ini menggelitik ya, karena pertama pada MONEV itu monitoring evaluasi, kemudian dalam persyaratan lab PCR itu selalu dituliskan adanya perlu UPS ya, ada perlunya UPS. Jadi jangan lupa untuk menyediakan UPS pada lab ini. Jadi kalau UPS itu ada, kita punya waktu sekitar 10 menit gitu ya. Kalau UPS bagus ya, 10 menit kira-kira untuk bisa melakukan sesuatu, apakah untuk menyelamatkan diri dan menyelamatkan sampel tentunya ya. Tergantung pada saat itu lampu mati kita bekerja dengan bahan-bahan infeksius apa enggak. Kalau enggak bahan infeksius ya aman-aman saja gitu ya. Tapi kalau biasa bekerja di BSC tentu itu adalah bahan-bahan yang
infeksius asosiasinya ya, bahan-bahan infeksius. Berarti yang pertama kita ada butuh waktu 10 menit ya, ada waktu 10 menit. Yang pertama usahakan untuk mengamankan sampelnya terlebih dahulu, karena kita masih punya waktu. Dengan cara menutup sampelnya, kemudian disinfeksi sebisa mungkin, kemudian baru menutup sasnya. Baru kita evakuasi diri, gitu ya. Jangan lupa memberikan notifikasi di BSC-nya bahwa di situ masih tersimpan bahan infeksius, ya, supaya nanti pada waktu lampu menyala kita bisa melakukan tindakan-tindakan pengamanan berikutnya. Saya kira itu. Ya. Mungkin Citra ada tambahan, silakan. Ya. Citra. Tadi sudah disampaikan kalau tidak ada UBS, Pak. Kalau tidak ada UPS, nah, kalau tidak ada UPS seharusnya jangan bekerja di UPS sih. Tapi ya belilah UPS. Sebenarnya kalau, ya, kalau ada, kerja di, karena berbahaya memang ya. Harus ada ini juga ya, harus ada UPS dan apa namanya genset. Ya, ya itu wajib. Makanya kan sebenarnya UPS untuk meminimalis itu ya harus ada UPS dan genset gitu ya Pak ya. Kalau tidak ada UPS kalau, langsung mati blek itu berarti ada. Menurut saya ya Pak, mungkin bahaya. Sedikit tambahan. Kalau nggak ada UPS ya kita nggak bisa, oh hari ini beli UPS kan nggak bisa gitu Pak. Jadi kalau ada UPS, menurut saya, misalnya tiba-tiba lampu mati gitu. Apa yang harus saya lakukan? Kalau sasnya bisa ditutup, tutup. Kalau sasnya nggak bisa ditutup, tinggal. Sudah, itu aja. Ditinggal maksudnya, ditinggal keluar. Jadi nggak keluar, kita melepas APD, keluar, tunggu sampai lampunya menyala kembali, baru kita proses lebih lanjut. Dan jangan lupa sebelum kembali bekerja, didesinfektan dulu ruangan yang ditinggal, karena kan BSC-nya terbuka, misalnya terbuka. Ya. Tertutup seperti itu. Nggak lupa juga, Bu, kalau memang tidak ada UPS, minta tolong dituliskan di manajemen resikonya, ya. Supaya nanti teman-teman, para petugas, kalau seandainya ada sesuatu, itu sudah bisa mengantisipasi diri, nggak bingung. Telepon by safety officer-nya misalnya, Pak, ini lampu mati gimana? Gitu. Nah, kita sudah mengkontaminasi kemana-mana. Gitu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Mbak Citra, Dr. Adi. Selanjutnya, ini dari Ibu Iin Kurnia. Izin bertanya, di tempat saya bekerja dilakukan PCR sebanyak 3 kali. Mungkin 3 running ya. Tapi terkadang hasil swab, 3 kali pemeriksaan ya pengambil. Tapi terkadang hasil swab 1 negatif, hasil 2 positif, hasil ketiga negatif. Kira-kira apa yang menyebabkan hasilnya berbeda? Pak Adi, mungkin Adi. Oke ya. Jadi kembali lagi hal seperti ini membuat kita jadi bingung ya. Supaya kita tidak bingung, kita harus memantapkan hasil kita juga gitu kan ya. Bagaimana kita memantapkan hasil kita? Ya lakukanlah pemantapan mutu internal itu ya. Pemantapan mutu internal coba kita cari sih CV dari target gen kita masing-masing itu berapa sih? Jadi setiap kali running catat itu CT kontrol positif dari target gen kita berapa, kita coba buat kurva seperti yang tadi saya tampilkan, sehingga kita tahu CV kita berapa. Kalau CV kita umpama 15%, 20%, ya mungkin itu penyebabnya ya Bu Iin. Jadi kita nggak bisa menjamin CV pemeriksaan kita cukup bagus. Jadi kalau umpama kecil, berarti itu ada kemungkinan faktor lain di luar lab kita, contohnya pengambilan sampel dan sebagainya. Jadi pengambilan sampel swab yang pertama jadi negatif ya, karena mungkin pengambilannya kurang benar atau mungkin ada bahan. Jadi kita bisa ngomong seperti itu kalau pemantapan mutu internal kita bagus, WME kita bagus, uji banding kita hasilnya bagus, kita bisa ngomong itu ada hal-hal di luar lab kita, tapi kalau itu belum kita lakukan ya kita bingung juga. Kita salah apa di luar lab kita yang salah ya gitu ya. Begitu Bu Iin. Terima kasih Dr. Adi. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Sri Rizki Fatmalaya. Mohon izin bertanya, pada proses dekontaminasi BSC yang disemprot dengan bahan dekontaminan kemudian dilap dengan kain, itu cara pengelapannya bagaimana?
Saya pernah ikut pelatihan BSC ya, kalau nggak salah dengan USAID. Itu memang saya tanya dengan pelatihnya, apa ya, pengajarnya, apakah ada standar untuk pengelapan BSC, untuk membersihkan BSC yang bagaimana, dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, atas ke bawah, atau bagaimana. Dan dia bilang, ya lap aja, lap sampai rata. Gitu. Jadi dari ujung ke ujung dilap, bagaimana kita terbiasa mengelapnya, yang penting rata. Dan sebenarnya tidak dianjurkan untuk menyemprot dekontaminasi karena akan menimbulkan aerosol. Yang lebih baik adalah kapas atau tisu ya, dilipat, disemprotkan di alkohol itu sampai basah, kemudian baru di lap meja BSC-nya sampai dengan rata. Itu aja sih. Itu Bu. Ya, sudah jelas ya, saya kira. Tambahkan ya, berarti ada yang penting pada saat dekontaminasi itu blower masih tetap menyala. Ya. Kemudian ya, pada saat ngelapan itu tangannya juga tidak boleh, usahakan jangan sampai menutupi ya, grillnya. Karena nanti itu akan mempengaruhi aliran udaranya BSC di dalam BSC. Ya. Ya, ada yang mengatakan memang itu satu arah dari area bersih ke area kotor, bersih ke kotor, bersih ke kotor. Ya. Tapi kalau seperti tadi gambarnya Mbak Citra tadi kan, dibagi secara virtual ya, secara area bersih, area kerja, dan area kotor. Bersihkannya dari bersih ke kotor. Itu kalau nggak gidal ya. Kalau gidal ya berarti ini yang area bersih, area kerja, area kotor kalau gidal ya. Gidal. Gidal berarti bersihkannya begini. Saya pernah Pak bersihkan gitu susah. Susah. Iya. Ya. Ya. Oke, ya lanjutnya Bu. Ya, terima kasih Dr. Adi. Saya kira sudah cukup jelas ya. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Cindy Meliska. Dari tadi sempat semua ya yang tanya ya. Bagaimana jika hasil pertama pasien positif dengan CT rendah, 10 hari kemudian hasil negatif dan sudah diduplo. Kemudian hasil ketiga positif kembali. Hal apa saja yang mempengaruhi? Mungkin Dr. Adi. Ini mirip seperti yang tadi ya. Jadi hasil 3 kali positif, negatif. Jadi kita mesti pastikan dulu lab kita quality kontrolnya bagus ya. Jadi PMI-nya kita bagus, kemudian syukur kalau sudah ikut PMI dan hasilnya bagus. Sehingga kita bisa ngomong itu ada kemungkinan kesalahan di luar lab kita. Ya. Kemudian jangan terpengaruh dengan CT rendah. Kok CT rendah kok langsung mendadak hilang gitu ya. CT itu menandakan viral load dari sampelnya, bukan dari klinisnya, bukan viral load yang di pasiennya. Jadi CT rendah tergantung sampelnya. Kasarannya begini bahasa Jawanya. Satu dikerik, satu dikerok gitu ya. Kalau dikerik kan cuma di swab gitu ya. Dapatnya ya CT-nya tinggi-tinggi gitu ya. Karena viral load-nya sedikit. Tapi kalau ada analis yang ngambilnya, nge-swab-nya kejem gitu ya, dikerok gitu. Dapatnya juga viral load-nya kan banyak, CT-nya juga akan rendah. Dan itu tidak bergantung dari klinisnya. Jadi satu ngerik, satu ngerok, beda hasilnya. Itu yang perlu diperhatikan oleh teman-teman. Mungkin ada tambahan, silakan. Cukup, Pak. Cukup, ya. Ada lagi. Ibu. Ada lagi? Ah, ini masih ada untuk Dr. Adi nih. Dari Ibu Umi, Labkesda Kota Surabaya. Bagaimana untuk mengetahui kalau masker menggunakan kontrol aparmik sudah tidak stabil? Iya, kok ada apar ya? Ada apar gitu. Apakah mungkin nih maksudnya? Apakah mix sudah tidak stabil ya, atau tidak? Ya kuncinya kembali lagi PMI lagi ya. Kita akan melihat dari kontrol itu hasilnya pasti CV-nya tidak bagus. Kemudian mungkin kita akan melihat kurvanya juga tidak sigmoid lagi. Mungkin sudah berintik dan garian. Tidak sesuai dengan yang seharusnya. Itu mungkin salah satu cara untuk mengetahui bahwa
mix itu stabil atau tidak. Kemudian pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Nesa Labkes Kalimantan Barat. Ibu Nesa izin bertanya, apakah VTM kosong atau VTM tanpa sampel swab yang dikerjakan pada proses ekstraksi bisa dijadikan kontrol negatif? Mbak Citra, mungkin? Yang dikerjakan pada proses ekstraksi, ya. Jadi dianjurkan pada kontrol negatif dari kontrol ekstraksi ya, yang negatif itu memang sampelnya hanya menggunakan RNase free water atau TI buffer sesuai dengan kitnya. Saya balik bertanya dulu, kenapa kok pakai VTM kosong? Karena kan mubazir VTM-nya jadi dipakai bukan ke sampel, bukan ke pasien, tapi untuk kontrol ekstraksi kita. Namun jika memang perlu pengen melihat apakah VTM itu steril atau tidak dari RNase, dari RNA, boleh digunakan sebagai pengganti RNase free water atau TI buffer, bisa. Tapi tidak dianjurkan karena sayang VTM-nya akan terbuang pada setiap kali ekstraksi. Gitu, Bu. Ada tambahan? Cukup. Sudah. Ya, ya, selanjutnya. Selanjutnya pertanyaan untuk Arin. Ibu Arin ya, atau Mbak Arin ya? Yang di sini, yang di ya. Yang tadi ya, Bu ya. Tidak, nah ini, oh, yang ini dulu. Izin bertanya, bagaimana cara pengenceran pada pembuatan GIMSA 3%? Ini pertanyaan dari Ibu Neni Mardiastuti, Labkesda Bojonegoro. Ya, Bu, untuk pengenceran GIMSA 3%, pengencernya menggunakan buffer pH 7,2 ya, Bu ya. Nah, caranya kalau misalnya kita menggunakan ingin membuat GIMSA 3% 10 mili, ya jadinya kita nanti memipet 0,3 mili GIMSA stok, kemudian ditambahkan 9,7 larutan pengencer, Ibu. Seperti itu. Ya, jelas ya, Bu. Atau ini nanti di apa namanya, di materi tadi sudah ada, Bu, tabel-tabelnya ya. Untuk hitungan pengencerannya sudah ada, jadi nanti bisa di-print dan ditempel saja. Seperti itu, Bu. Ya. Kemudian sudah ya. Pertanyaan berikutnya, ini prosedur untuk magang di BBLK Surabaya terkait pemeriksaan malaria dan mikro. Mungkin saya jawab sendiri ya. Ya, baik. Untuk prosedur magang, silakan bersurat kepada Kepala BBLK Surabaya ya. Jadi magangnya itu apa, berapa orang, kemudian materinya apa ya tadi, misalnya malaria ya, dan mikro, nanti kami tentukan untuk biayanya, baru kami jawab nanti berikut dengan biayanya berapa gitu ya. Jadi silakan aja bersurat, nanti kami jawab ya. Berikut biayanya. Ini tadi pertanyaan dari Bapak Lucai. Oh, kok namanya anu ya, aneh ya. Lucai. Ya, Lucai gitu. Ya. Terus ini ada, karena ini dari YouTube ya. Dari Hana Olo. Ini Bapak atau Ibu Hana Olo. Izin bertanya, untuk sediaan malaria yang sudah diwarnai, maksimal penyimpanannya berapa lama? Terima kasih, Bapak atau Ibu Hana ini ya. Ini untuk sediaan darah yang sudah diwarnai, ini tergantung. Kalau sediaan darahnya sudah diawetkan, misalnya kita punya slide positif, kemudian kita mau mengawetkan sebagai apa istilahnya, kontrol, seperti itu, kita awetkan, kita bikin banyak, kemudian kita lapisi dengan entelan, itu nanti dia bisa bertahan lama, bisa sampai bertahun-tahun. Kalau misalnya slide yang sudah diwarnai tanpa entelan, itu bisa juga disimpan, biasanya disimpannya kalau arsip pasien itu sekitar 3-5 tahun, jadi disimpan di dalam box slide, kemudian diberi silika gel, lalu disimpan di lemari yang ada lampu mikroskopnya. Kalau ada lemari, punya lemari mikroskop, ada lampunya, nah bisa ditaruh di situ supaya untuk menghindari
tumbuhnya jamur seperti itu. Seperti itu, Ibu. Jadi ya, memang yang lebih bagus pakai diawetkan menggunakan entelan. Ya, baik. Terima kasih, Bu Arin, jawabannya. Selanjutnya dari Puskesmas Sambirejo, mohon izin tanya, untuk nolesi sudah ada di Jawa Timur? Oh ya. Kalau untuk Plasmodium nolesi saat ini di Jawa Timur belum ada, Ibu. Jadi kalau nolesi itu adanya kebanyakan di Aceh, kemudian di Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, seperti itu. Kalau di Jawa Timur belum ada sampai sekarang untuk Plasmodium nolesi. Karena di daerah-daerah tadi itu banyak monyet ekor panjang, ya, itu salah satu dari hostnya si parasit. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Mas Ilham. Ya, pertanyaan selanjutnya untuk materi parasit, ya. Eh, yang parasit tadi. Ya, nanti. Kok hilang tulisan? Ya. Dari ini Bapak atau Ibu, ya, Made Teresna. Ya, Teresna. Bagaimana cara membedakan Plasmodium vivax dan oval? Terima kasih. Baik. Jadi kalau untuk Plasmodium vivax itu salah satu cirinya kalau kita lihat di pada sediaan darah titis itu eritrositnya dia membesar ekstrim. Kemudian sitoplasmanya dia kalau stadium trofozoid sitoplasmanya dia tebal dan amuboid. Sedangkan kalau Plasmodium oval pada sediaan darah titis itu bisa kita lihat salah satu cirinya itu pada eritrositnya biasanya berbentuk oval, kemudian tepinya itu biasanya berumbai atau bergerigi. Dan juga biasanya ada bintik-bintik yang terlihat, kalau Plasmodium oval itu bintik-bintiknya lebih kasar dan lebih kasar, kalau Plasmodium vivax itu bintik-bintiknya dia lebih halus, bintik-bintik sebenarnya. Seperti itu. Ya. Sudah jelas ya, nanti kalau lebih jelas bisa magang ke BPLK Surabaya. Ya, maaf, ya. Bapak Ibu silakan. Ya, ini ada ahlinya soalnya, eman-eman kalau enggak dilakukan. Ya. Selanjutnya, pertanyaan dari Ibu Titi Anggraini, RSUD Dr. Gondo Suwarno, ini dari mana ya? Bagaimana cara pembilasan setelah proses pengecatan pada preparat untuk malaria, tetes darah, tebal agar preparat darah tidak larut ke air. Soalnya di tempat saya seringnya larut air sehingga darah tersisa sedikit pada objek glas. Baik, terima kasih Bu Titi. Jadi ini tekniknya biasanya kita untuk sediaan darah tebal tidak perlu dilisiskan dengan air ya. Jadi biasanya kalau dulu kita zaman kuliah itu kan sediaan darah tebal ditetesi air dulu, baru diwarnai dengan pewarna ginsa. Nah itu tidak perlu. Jadi kalau menggunakan ginsa 3% ini langsung, kalau kita sudah membuat sediaan darah tipisnya kalau sudah kering, kemudian difiksasi menggunakan metanol pada sediaan darah tipisnya, kemudian kita genangi dengan ginsa 3%. Itu juga bisa mengurangi terkelupas. Kemudian setelah itu, setelah 45-60 menit, kita bilasnya secara hati-hati. Jadi airnya bisa dialirkan langsung, jangan dari kran, tapi mungkin bisa menggunakan beaker glass, lalu dialirkan secara perlahan di atasnya objek glass tadi, pada sisi yang four step bisa, jadi tidak langsung mengenai dari sediaan darahnya, atau bisa juga dari sisi ujung yang sediaan darah tipis. Jadi kalau sediaan darah tipis itu kan dia sudah difiksasi menggunakan metanol ya, jadi dia lebih kuat gitu. Nantinya kita bilas secara perlahan, bisa dari sisi yang sediaan darah tipis, ujung sediaan darah tipis, atau bisa dari ujung yang four step. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita langsung memang mengguyur dari aliran kran itu terlalu kuat biasanya alirannya. Jadi bisa ditampung di beaker glass dulu atau di botol semprot, nanti baru dialirkan secara perlahan di atas objek glass seperti itu. Ya, terima kasih. Sudah ya Mbak Arin, ya sudah cukup jelas tadi. Kembali tadi pertanyaan. Mas Ilham, pertanyaan kembali ke PCR ya, masih ada yang tanya ini. Dari Ibu Febrina Selisa, dari RSUD Dr. Iskak Tulungagung.
bertanya untuk Dr. Adi nih ya. Bila pada pemeriksaan RT-PCR jika kurva kurang sempurna, kurang sigmoid, tetapi CT menunjukkan valid sesuai protokol insert kit, apakah kita bisa meneruskan membaca hasil atau harus diulang? Terima kasih. Kurang sigmoid itu memang tidak sigmoid, tapi iya. CT-nya masuk. Tidak sigmoid, valid, ya, kalau iya. Tidak sigmoid. Kalau betul tidak sigmoid, tidak boleh kita paksakan untuk diinterpretasi, ya. Sebaiknya diulang aja. Ya. Berarti diulang ya, Dokter Adi ya. Iya, oke. Sudah jelas ya, Ibu Febrina ya. Jadi diulang. Selanjutnya satu lagi ya, ini terakhir ya, pertanyaan terakhir untuk Ibu Arin. Apakah bisa buffer yang digunakan untuk pengenceran Gemsa diganti menggunakan Aquabides? Oh ya, terima kasih. Jadi kalau untuk standar kita memang menggunakan buffer ya, buffer pH 7,2. Nah kalau misalnya kita mau menggunakan pengganti menggunakan Aquabides itu jangan lupa diukur pH-nya terlebih dahulu. Ya, jadi itu hanya sebagai alternatif saja, tetapi tetap standarnya kita menggunakan buffer pH 7,2 itu dilakukan apabila dalam keadaan darurat tidak tersedia buffer atau misalnya menunggu proses pengadaan bisa dilakukan, tetapi jangan lupa tetap harus diukur pH-nya terlebih dahulu dan dipastikan tidak terkontaminasi oleh mikroorganisme. Sudah, Bu Arin? Ya, terima kasih Bu Arin, sudah dijawab ya, sudah jelas ya. Itu tadi pertanyaan terakhir untuk webinar kita pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih yang luar biasa untuk seluruh narasumber pemateri pada siang pagi sampai siang hari ini ya. Mas Melu Bunga, Cerene ya Melu. Ya, korban yang luar biasa karena tadi materi yang diberikan itu sangat berguna untuk kita semua ya. Jadi kami akan membacakan kesimpulan jadi untuk webinar pada pagi sampai dengan siang hari ini. Jadi untuk pemeriksaan anaknya dulu. Piring. Ada yang ini ya, bocor. Ya, jadi tahapan pemeriksaan PCR COVID-19 yang tempe. Pertama unboxing sampel dilakukan di biosafety kabinet level kelas 2. Ini, Mbak. Kemudian tahapan ekstraksi sampel dilakukan di BSC kelas 2 ya. Kemudian mixing reagen itu dilakukan di clean room, biasanya menggunakan laminar flow sudah cukup. Kemudian adding RNA itu dilakukan di biosafety kabinet kelas 2. Kemudian proses PCR, ini yang dilakukan adalah amplifikasi, denaturasi, elongasi, itu dilakukan di PCR room. Kemudian analisis hasil, termasuk tadi evaluasinya ya. Kemudian yang perlu kita ingat lagi, kita juga harus memetakan risiko yang ada di laboratorium PCR. Terutama adanya risiko kontaminasi dan cross kontaminasi itu ya. Jadi itu yang harus kita lakukan untuk laboratorium PCR terutama untuk COVID-19 ini. Kemudian untuk pemeriksaan malaria. Jadi malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh plasmodium. Jenis pemeriksaan lab malaria meliputi ada tiga ya, mikroskopis, RDT, dan PCR. Kemudian pemeriksaan mikroskopis malaria menggunakan dua jenis sediaan darah tebal dan sediaan darah tipis. Pewarnaan menggunakan Gimsa 3% ya, jadi dilakukan 45 sampai 60 menit. Morfologi plasmodium yang penting dipelajari adalah plasmodium malaria, plasmodium oval, plasmodium falciparum, dan plasmodium vivax yang nolesi tadi tidak terlalu ya. Kemudian
BPLK Surabaya menyelenggarakan PNPME malaria yang sudah terakreditasi ISO 17043. Jadi seluruh pelaksanaan PNPME di BBLK Surabaya itu sudah terakreditasi oleh ISO 17043. Jadi Bapak Ibu jangan meragukan mutu kualitas dari PME kami, karena kami memang sudah terakreditasi ya, khusus untuk penyelenggara PME ini. Dan memberikan fasilitas magang bagi Bapak Ibu yang ingin magang pemeriksaan malaria dan pemeriksaan mikrobiologi yang lainnya, dan pemeriksaan lainnya yang bisa dilakukan di BBLK Surabaya. Termasuk magang misalnya mengenai pemeriksaan PCR itu boleh, tetapi memang kami tetap membatasi, tidak bisa banyak yang magang. Kami berikan batasan maksimal satu lab itu bisa 1-2 orang saja, jadi tidak boleh lebih. Iya. Itu yang bisa saya simpulkan untuk webinar pada pagi sampai dengan siang hari ini. Terima kasih Bapak-Ibu untuk pemateri yang sudah memberikan materinya yang luar biasa. Saya hari ini memang luar biasa ya para pematerinya. Saya lihat tadi chatnya juga cukup banyak, pertanyaan-pertanyaannya banyak dan sudah kita jawab semuanya. Saya kira para peserta juga sudah cukup mengerti yang disampaikan, karena tadi penjelasannya juga tidak membingungkan kita ya. Jadi para banyak ATLM ini ya yang ikut di webinar kali ini ya. Terima kasih pula Bapak Ibu yang sudah mengikuti webinar. Nah, mungkin kita tunggu webinar-webinar berikutnya dari BBLK Surabaya, nanti kita akan share lagi. Dan semoga kerjasama dengan DPW Patelki Jawa Timur tetap berlangsung ya, kita tetap bisa mendapatkan SKP free ya dari DPW Patelki Jatim sebagai ATLM ya. Nah itu, terima kasih semuanya, terima kasih. Untuk selanjutnya kami kembalikan ke MC Mbak Caca, masih tune in di tempatnya ya Mbak Caca ya. Kami persilakan Mbak Caca. Terima kasih Bu Aris, luar biasa sekali. Luar biasa sekali materi yang disampaikan oleh para narasumber kita sampai siang ini. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Sebelum mengakhiri acara webinar pada pagi ini, saya ingin mengingatkan untuk peserta yang mengikuti webinar pada channel YouTube untuk tidak lupa mensubscribe YouTube BBLK Surabaya, agar kalau misalkan nanti kami mengadakan webinar kembali, tidak ketinggalan ya. Baik, sebelum mengakhiri acara webinar pada pagi ini, pada siang ini kami persilakan Bapak Ibu semuanya untuk bisa foto bersama terlebih dahulu. Mohon untuk bisa mengaktifkan kameranya. Tim IT mohon bisa dibantu untuk ngambil foto. Silakan Bapak Ibu diaktifkan kameranya. Ya, terima kasih. Alhamdulillah sampailah kita di penghujung acara. Acara berikutnya adalah penutupan yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Kuspriani, spesialis patologi klinik. Ibu Kus, apakah sudah bergabung? Sudah. Ya. Silakan Ibu Kus, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih.
Mbak Caca, ini saya diberi tugas sama moderator untuk menutup. Memang hebat kok moderatornya. Mulai acara, mulai dari perencanaan sampai penutupan sudah diatur semua ya, termasuk saya kasih tugas. Ini benar-benar seminar yang banyak pesertanya, 2.317 ini totalnya yang sudah tercatat. Jadi lebih dari 2.300 ya. Jadi mohon yang belum subscribe, like pada YouTube-nya, tolong di subscribe ya, karena supaya kegiatan ini bisa berlanjut terus dan bisa memberikan banyak webinar-webinar dengan topik-topik yang bermanfaat seperti ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Persatuan Patelki dan juga manajemen dari BBLK maupun juga moderator dan semua narasumber tiga tadi yang benar-benar mumpuni ya istilahnya ya, benar-benar luar biasa. Semoga menjadi amal yang berjalan terus ya. Amin. Dan saya sambil mengucapkan ini untuk penutupan ya, saya mohon maaf apabila nanti di perjalanan ini mesti ada yang agak error ya. Tadi perjalanannya tadi ada yang beberapa sempat suaranya banyak isi-isi suara yang enggak dimut ya. Kemudian juga mungkin kurang jelas suaranya. Tapi yang jelas secara keseluruhan ini berjalan dengan lancar dan stabil. Semoga juga bermanfaat. Dan mohon informasi seandainya menghubungi BBLK menginginkan materi apa, monggo kami persilakan kepada Ibu Moderator tadi sebagai Subkoordinator Bimbingan Teknis di BBLK Surabaya. Akhir kata, selama sekian jam kita sudah cukupkan. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Gus Priani, SPPK atas penutupan acara webinar pada siang ini. Apresiasi dan terima kasih kami ucapkan untuk Bapak Ibu yang telah hadir dalam ruang Zoom meeting webinar hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh para narasumber bermanfaat untuk kita semua. Saya selaku Master of Ceremony pada webinar kali ini memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu nanti di webinar berikutnya ya. Untuk